Cara kerjanya. Pertama, buat kuis yang baru atau campur dan modifikasi kuis lain yang telah dibuat oleh jutaan guru lain di seluruh dunia. Selanjutnya, para siswa akan bermain dengan kecepatan mereka masing-masing di kelas atau di rumah. Saat siswa bermain, Quizizz melakukan penilaian secara langsung. Kamu juga akan tahu soal mana yang telah mereka kuasai dan bisa ditingkatkan atau bagikan di platform lain seperti Google Classroom. Temukan sebuah kuis sekarang gratis. Membantu guru menghemat waktu, begini cara kerjanya. Ya, Assalamu'alaikum Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Oke. Bu Sri mana? Oh iya. Bu Sri sudah saya jadikan co-host? Iya, sudah. Oke, boleh dimulai Ibu. Silakan, saya masih mencoba untuk streaming ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, baik Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya ini, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya, dan jaringan internet kita juga mudah-mudahan stabil ya, karena di Karawang ini, di daerah saya, ini sudah mulai mau hujan ini ya, mudah-mudahan kedepannya stabil. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul, walaupun tetap maya, ya, Bapak dan Ibu di malam kedua ini. Sekaligus, eh, pada malam hari ini kita akan membahas tentang praktek-praktek yang akan Ibu Bapak nanti eh, praktekkan di lapangan atau pengimbasan bersama rekan gurunya, ya, di sekolah baik di sekolah sendiri maupun nanti di sekolah tetangga atau sekolah lainnya ya, Bapak dan Ibu. Melihat di WA, ini saya senang sekali ya, ternyata para peserta itu antusias sekali ingin mengisi ya, Pak Deddy ya. Saya melihat ya, itu materi-materi yang sudah disuguhkan Pak Deddy, itu para peserta mengisi semua. Wah, nampaknya malam hari ini, kita akan apa kita akan melewati malam-malam yang penuh dengan apa nih semangat ya Bapak dan Ibu ingin saling mengisi dan itu memang seharusnya ya Bapak dan Ibu sebagai bekal nanti jadi masing-masing dari Bapak dan Ibu nanti silahkan ya memilih materi-materi yang sudah disiapkan di polling WA grup tadi yang dikirimkan uh, oleh Pak Dedi nanti kita sama-sama berbagi sharing di sini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bapak dan Ibu. Kita juga bertiga di sini bukan hanya sebagai apa ya? eh menggurui Bapak dan Ibu, tapi kita semua juga sama seperti Bapak dan Ibu awalnya seperti itu. Nah, sekarang tinggal Bapak dan Ibu yang up gitu ya. Kita sama-sama jadi saling mengisi ya. Saling Saling mengingat, pokoknya saling-saling deh sharing-sharing di sini ya Bapak dan Ibu. Yang hadir di sini sudah 17 orang ya Pak Dedi, Bu Linda, apakah sudah ya. hadir Bu Linda? Oke, saya sapa dulu deh yang lain. Apa kabar uh, Ibu Rohmatul Afidah, Ibu Moni, ya, uh, Pak Riki, ya. Pak Firdaus. Iya, Assalamualaikum. Iya, Pak Ramlah apa Bu Ramlah ini ya? Bu Ramlah, Bu. Oh, Bu Ramlah, apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Agus Yudiat Moko. Kemudian Bu Putri. Wah, ini satu ini nih sama saya nih satu kabupaten ya, Bu Putri. Apa kabar? Iya, Alhamdulillah baik. Kepala sekolahnya ikut Bu Putri? Enggak, Bu. Gak Lagi gila. ada dikerjakan yang lain. Iya, Pak Budi Arman juga. Apa kabar, Bu? Kasmiya, eh, Bu Ibu atau Bapak nih? Kasmiati, Ibu ya? Ibu, pokoknya Bu Marliana. Wah, Pak Deddy, kita kedatangan tamu nih, Bu Marliana. Nih, masih ingat? Apa ya, Bunda Bu Marliana nih Bu Marliana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. <laughs> senang sekali bisa bergabung di sini ya. Bu Marliana ini adalah peserta kita tahun lalu tapi beliau ini sudah mengimbaskan banyak sekali nih. Kemarin dapat berapa Bu Marliana tahun kemarin? Dap, hampir seribuan Bunda. Wah, keren ya. Kalau untuk yang sekarang tuh ada ininya kalau 100 itu sudah masuk kategori ke super trainer ya. Mudah-mudahan bulan tahun ini bisa lebih lagi ya, Bulin. Karena fitur-fitur kuisis -fitur ini oh, iya. sekarang terbaru semua dan semuanya di upgrade. Kami pun para super trainer yang tahun kemarin sudah jadi super trainer tahun ini juga mengupgrade lagi daftar lagi jadi super trainer lagi. Dan untuk Bapak dan Ibu yang sudah menjadi school trainer juga bisa upgrade lagi ya seperti Bulin ini nih. Kemudian saya sapa lagi. Pak Komar, Pak Komar Firmayanti. Eh, Ibu apa Bapak ini ya? Bapak Hartawan, apa kabar? Ibu. Ibu. Pak Rizky, eh Pak Rizky, Pak Riki. Iya, Pak Khairuddin. Siapa lagi yang belum saya sapa nih? Oh, Bulinda sudah hadir juga. Bulinda, apa kabar? Alhamdulillah sehat Selamat Bu Sri. <laughs> ya. sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Malam hari ini kita mau ngapain nih Bu? itu kayaknya Pak Dedi udah ini nih, udah share di ya. uh, WA grup. Hari ini nih banyaknya apa nih? Udah voting nih, kira-kira apa aja yang mau kita lakukan nih? Silahkan milih pilih materinya sesuai untuk yang bisa dipresentasikan di pelatihan kita hari ini dan oh, hampir rata sih ya, kayaknya presentasi lalu moderasi. Sudah terisi semua ya, Bu Linda ya? Sudah ya. terisi semua nih. Kayaknya seru nih malam ini nih. Jadi nggak sabar Masih nih masing-masing oh. dari para calon school trainer kita ya, Bulinda? Ya. Yes. Pasti hebat-hebat nih. Cek Ya soalnya bapak dan ibu ini kalau biasanya suka ikut ini ikut itu sibuknya nambah lagi nambah lagi berarti berarti bapak dan ibu ini adalah bapak dan ibu guru yang hebat ya yang tetap semangat selalu ingin kepo yes. kepo kalau <laughs> ingin tahu ya tambah lagi tambah lagi tambah lagi mudah-mudahan semuanya berkah ya mau kita mulai saja ini bu Uh, mari kita berdoa terlebih dahulu, ibu. Oh iya, lupa. agama menurut dan kepercayaan kaya. kita masing-masing. Oke, okay, bapak dan ibu kita buka pertemuan kita pada malam hari ini supaya lebih berkah lagi ya berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing dipersilahkan. Selesai. Selesai. Terima kasih. Iya baik bapak ibu nah, sekalian. Ya. Uh, sudah pada siap. Kita uh, sangat menghargai antusiasme bapak ibu guru. Mengingat kita istannya kan maju ya. Magribnya juga maju. Iya. <laughs> kita uh, berhenti jam 9 kemarin saya lihat di waktu Indonesia. Timur udah jam 11.23 malam. Wow. Ya, jadi mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu juga. Uh, baik Bapak Ibu sekalian, uh, kami uh, awali terlebih dahulu ya dengan uh, mengingatkan uh, apa yang sudah kita bagi sebelumnya. Oke, okay, uh, ada ada fitur-fitur yang sudah kita pilih bersama memainkan mode langsung, gameplay, uh, laporan game, import Google Form. <tuh> mendapat topik mode tim ujian impor Google Slide website dan presentasi baik tekniknya bapak ibu di sini ya ketika kita akan mempresentasikan kita akan eh, berurutan ya Bu Sri Bu Linda dari mulai atas ke bawah oke di sini kan ada tiga lima orang nih yang mau langsung nah eh, bapak ibu yang hadir saat ini mungkin ada yang tidak hadir juga ya kalau kita lihat view potsnya kan Uh, siapa aja nih yang memainkan mode langsung. Pak Agus ya, pas 104 278 sayang sekali ini saya enggak namanya masing-masing mohon maaf ya. <tuh> uh, bisa di uh, nyalakan mikrofonnya. Kemudian kami juga sudah memberikan akses untuk share screen, silakan. Nah, jadi apabila ada satu atau dua peserta yang sudah hadir ya, kita persilahkan untuk memulai. Masing-masing dari tantangan yang kita berikan, ya, memainkan mode langsung. Jangan khawatir, apabila berbuat kesalahan, bapak ibu, ya, kita di sini saling membantu mengingatkan. Nah, jadi apabila bapak ibu, misalnya, hanya melihat saja juga tidak mengapa. <laughs> jadi, kadang-kadang kita ingin melihat dulu performa rekan kita. Nah, kami persilahkan, tidak, bapak ibu tidak memilih salah satu di sini pun tidak apa-apa, ya. Jadi jangan sampai uh, apa tiba-tiba nggak -tiba ikutan gara-gara disuruh presentasi. Tapi <laughs> uh, sangat uh, menghargai sekali antusiasme Bapak Ibu di uh, hari ini ya untuk memberikan presentasi. So, di sini adalah pengalaman yang menarik Bapak Ibu uh, untuk mem memperlihatkan <laughs> untuk melatih ya, melatih kemampuan Bapak Ibu sekaligus uh, saling berbagi ilmu. Oke, mari kita masuk ke pertama nih. Memainkan mode langsung. Bapak Ibu yang sudah hadir uh, di sini dan memainkan dan memilih memainkan mode langsung boleh raise hand siapa aja? Ada enggak? Ada dong, Pak Sahir. Ayo, oh, keren dong. Pak Sahir nih. Keren. Kalo, handlo, ya kalau tidak salah, kalau di sini nggak bisa kelihatan. Langsung. itu itu Pak, Ibu. Tuh, Pak Sahrir, ya, Pak Sahrir. Terus siapa lagi Padang itu 5 orang tuh? Lihat dulu ya, Pak Syahrir. Kemudian ada Pak Ihrul, Bu Arini dan Bu Isti. Satu lagi kalau tidak salah Pak Agus nih. Oke. Okay. Hmm. Baik, Pak Syahrir, sudah siap? Waktu dan tepat, kami persilahkan memainkan model langsung. Silakan, Pak Syahrir. Boleh di-unmute Pak Syahrir. Bapak Ibu yang lain yang saya sebutkan tadi apakah sudah hadir Pak Ihrul? Bu... Pak Ihrul tadi baru nyampe rumah kayaknya Pak. Dalam oh, iya, iya. perjalanan tadi lihat. Oke, okay, no problem ya. Ini, ini sudah di-streamingkan oleh kami. Pak Agus mungkin hadir Pak Agus? Pak Rini, eh Pak Rini, Bu Rini, Bu Isti sama Pak Agus nih. Oke, Pak Syahrir silakan. Oh, sudah. Ya, Pak. Pasang nah. ini dulu. Iya, silakan, Pak. Udah udah terdengar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di malam kedua pelatihan TOT ini, baik saya akan mencoba untuk memperhatikan kembali. Jadi Mohon izin untuk para trainer eh, yang ada, kenapa saya selalu ambil bagian? Karena inilah kesempatan saya untuk mengaplikasikan atau mempraktekan apa yang telah saya pelajari. Jadi, melalui kesempatan ini, mungkin kalau ada kekurangannya, mungkin bisa langsung diberikan masukan, sarannya, koreksinya. Begitu, baik. Eh, saya akan mencoba mempraktekan yaitu mode, mode langsung ya. Mode langsung, jadi eh, seperti biasa, eh, kita... Buka dulu akun kuisis kita. Baik, setelah tampilannya seperti ini uh, sudah ada sudah jaringan. Baik. Uh, untuk memainkan model langsung ini kita bisa buat dari awal tapi saya rasa teman-teman yang ada di sini yang bergabung di sini sudah bisa membuat kuis apakah itu buat sendiri atau melalui telepon saya rasa teman-teman yang tergabung dalam pelatihan TOT ini sudah mampu jadi saya langsung saja mengambil dari perpustakaan atau library saya itu di kuisku jadi di sini saya ambil coba nah, seperti ini. Ini ada penilaian harian tema 6 subtema 1 saya coba mainkan. Jadi untuk memainkan langsung di sini kita bisa klik di sini ada tiga fitur, ada tiga fitur eh, kebetulan yang eh, akan kita praktekkan atau yang akan saya praktekkan di sini itu memulai kuis langsung. Jadi begitu kita telah memilih eh, soal dari kuis yang ada di di mohon maaf pak e, apa hanya saya yang tidak lihat share screennya share screen-nya belum tampil pak oh, belum tampil ya bu tunggu ya yeah. yeah, share screennya belum oh iya yeah. basic mana nih share bagaimana bu udah tampil bu yes, ya sudah pak silakan lanjut Ayah, Nah, baik, eh, mohon maaf tadi kelupaan eh, untuk eh, klik share. Baik, saya eh, mulai dari awal kembali. Jadi, eh, mungkin kita tidak usah lagi eh, eh, membuat yang baru. Eh, cukup kita ambil saja eh, yang ada di perpustakaan kuis kita. Kenapa saya anu? Karena saya yakin teman-teman yang hadir di sini sudah mampu membuat eh, kuis eh, secara mandiri maupun melalui eh, jadi Uh, untuk memainkan uh, kuis langsung ini, kita tinggal milih saja kuis. Saya coba aplikasikan, praktekkan di sini. Saya ambil saja salah satu contoh ini. Uh, PH, tema 6, subtema 1. Jadi kita tinggal klik saja salah satu kuis yang akan kita mainkan secara langsung. Di sini ada fitur, uh, mulai kuis langsung, jadikan PR mode kertas. Tapi kebetulan saya diberi tugas, oleh trainer kita untuk mempraktekkan kuis langsung. Jadi untuk memulai kuis eh, langsung ini kita tinggal klik saja ini. Mulai kuis langsung. Nah, ini ini ada dua pilihan di sini. Ada klasik atau dipimpin guru. Seperti yang eh, telah disampaikan oleh trainer kita eh, sebelumnya pada pelatihan sebelumnya bahwa kalau mode klasik itu eh, siswa di sini eh, berlomba artinya secara klasik mereka berlomba eh, untuk menyelesaikan Tugas yang ada. Kalau yang dipimpin guru itu artinya guru yang mengatur waktunya, jadi siswa tidak bisa langsung secara mandiri untuk mengerjakan soal persoalnya gitu. Jadi seperti itu perbedaannya. Jadi kita pilih biasanya kalau mulai kuis langsung itu artinya yang saya terapkan di kesarian saya bu di sekolah itu saya itu dipimpin guru. Jadi saya tampilkan melalui layar LCD seperti itu. Terus, di sini jadwalkan permainan ini. Bisa kita anu lanjutkan pengaturan lanjutan. Ini ada beberapa fitur pengaturan lanjutan, namun eh, di sini eh, tinggal kita setting saja eh, sesuai dengan eh, keinginan kita. Jadi, eh, saya langsung saja eh, lanjutkan. kayak di jaringan ini. Nah, nah, seperti ini tampilannya di sini. Di sini ada kode, ada kode. Jadi ini merupakan kode yang akan kita bagikan ke siswa. Ini ada kode. Lulus, saya perkecil dulu. Nah, ini ini kita bisa masuk. Eh, ini, kita bisa berikan ke siswa. Bisa dengan cara kita uh, copy linknya, ataukah langsung uh, kita uh, menginstruksikan ke siswa? Kenapa? Karena uh, bisa siswa uh, masuk tanpa mem memakai akun. Jadi, bisa dia ketik di uh, browsernya situ, atau HP-nya situ. Tinggal ketik saja, buka Google, dia ketik uh, quizzes.com, join" ditambah "join di belakang". Itu, walaupun tanpa memakai email, itu bisa langsung gabung ke kuis kita yang akan kita mulai langsung itu. Jadi dengan cara eh, itu tadi mengetikkan kuis.com, eh, join, nah, tinggal memasukkan kode yang ada seperti yang digambar ini 616 maka eh, siswa saya coba praktekkan dengan membuka browser baru. Mohon izin. Mana ada browser baru? Supaya bisa nampak Saya coba buka browser baru, ya, Bu. Ya, jadi anggaplah ini sebagai akun siswa yang saya buka. Ini nah, tinggal di sini, di klik di, -klik di sini. Jadi, kalau mau mainkan mode langsung seperti ini, ya, jadi siswa bisa langsung tulis: puisis, uh, terus join, join. Nah, kayak ini nah, jadi, uh, ada pertanyaan, Pak. Uh, tampak di layar, belum-tampak, belum, -belum tampak. tapi sudah ya, sudah Bapak ada, Pak. Nah, Bapak. Ini, 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 Pas ini, ini, kali. Jadi enggak kelihatan. Bisa, oh, ini, Enggak ah, bisa ya, ini, 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 Walaupun siswa tidak memiliki akun atau email, siswa mampu memainkan kuis langsung ini. Jadi tinggal kita, uh, mana nih? Oh, tinggal, tinggal kita berikan kodenya saja. Mana tadi ini? Mana nih kodenya ini lagi. Mohon maaf nih, kenapa ini? Ya harap bersabar nih. Mana nih kodenya tadi? Home join. Apa nih kodenya. Nah ini nih kodenya 616734. 616734. Jadi Siswa tinggal langsung ngetik saja kodenya 616734. Jadi walaupun tanpa memiliki akun email, siswa dapat langsung, tapi sebelumnya kita harus klik mulai dulu di sini. Dia yang dikontrol oleh bapak ibu. Jadi kita klik mulai. Apa dia? Nah, kenapa tidak bisa mulai? Karena tidak ada yang bergabung. Bapak, kirimnya pak. Ayah, iya, iya. mohon maaf, mohon. Ini join. Nah, oh, join betul nah, ya. Baru nah, bisa. ini nih join. Jadi siswanya tinggal masukkan nama. Jadi kalau siswa itu tadi saya sampaikan, walaupun tidak memiliki akun email, itu mampu uh, untuk uh, gabung Maksudnya, di kuis ya? yang kita laksanakan secara langsung itu dengan cara memasukkan kode yang kita berikan. Jadi tinggal siswa saja saya beri contoh seperti ini, siswa siswa satu. Nah, seperti ini aja. Start. Nah, nanti di di layar tampilan yang eh, guru itu di situ akan muncul bahwa sudah ada siswa yang bergabung. Refresh dulu, Pak. Dulu. Iya, Refresh dulu. Jaringan kayak kayak agak lambat ini, Bu. Yeah. Iya pak syahrir boleh klik link linknya nggak pak supaya kami bisa masuk Dan supaya semua bisa oh iya. ikutan, pak. ya tunggu pak tunggu saya iya. kirim linknya ini ada, sudah ada siswa satu yang gabung saya kirim linknya dulu pak nah iya uh, klik aja yang klik ya ya ini pak nah. uh, pak deddy mohon maaf ini di chat banyak yang berapa orang nih yang tidak mendengar suara share screennya tidak tampil tidak tampil share sepertinya jaringan Bu mungkin ya jaringan Perti ya Bu Indah jelas jaringan. di saya jelas nih ya jaringan jelas kok di saya juga jelas sih alhamdulillah suaranya jelas layar iya layar pun ada Ya, tunggu, Jaringan bisa. mungkin Bu Sonya, Bu Iya Bu, jadi ya, Bu. ini itu kayaknya Kalau yuk, saya suaranya bagus uh, share screen-nya enggak enggak kelihatan. Berarti berarti jaringan saya kurang mendukung ini Bu. Tapi di saya Pak hari jelas tampilannya jelas, ada, ibu. suaranya juga ada. Pak Dema, presentasi tidak tampil Bu Afifa share screen-nya enggak ada. Ya, Bu, saya juga enggak lihat tampilannya. Saya sudah kirim screenshot atau, fotonya, Bu, kalau mau lihat itu. Ya, atau gini, atau gini Pak Dedi. Gini Pak Dedi, saya pindah ke ruangan sebelah dulu. Mungkin agak kejauhan dari WiFi ini makanya agak agak jaringan saya agak anu uh, lemot ini. Oke. Okay. Jadi saya mau mo mau izin bergeser dulu sejenak. Jadi okay. tolong diambil ya, lagi dulu, silakan. sebentar saya masuk kembali. Iya, ya. Mau izin untuk uh, pindah tempat dulu sebentar. Oke, silakan maaf pak. ya pak ya, ya, ya. share screen tidak ada oh ya. Kenapa ya? Uh, ada yang pakai ini ya macbook saya pakai tapi aman ya, saya pak, juga ya saya pakai macbook pak di kita <laughs> so dulu pak Dedi. ya silakan pak Syahrir. kami handle dulu ya terima kasih iya bapak ibu uh, kalau saya share screen coba ya kalau saya share screen nih screenshot yang tadi. Ada enggak? Ada, Pak. Ada. Ada ya? Ada, Pak, ada. Oke, saya share screen yang lain coba. Nah, ada enggak? ada, ada. Pak. ada. ada Pak. Ada ini. Ada. Ada, ada. kalau tadi enggak ada, Pak. Iya, itu terlihat. Pak Pasar tadi enggak ada. Oke, suaranya ada ya? Baik. Sudah jelas, Pak. Ya, yang jelas. Eh, nah, bapak ibu, kebayang nggak nih kalau kita jadi pelatih, trainer, dan kita menghadapi masalah seperti ini? <laughs> Apa yang kita lakukan, coba? Ya, satu, bapak ibu, jangan panik, ya. Karena kesalahan Jara -jara. kita, ya. Nah, ya. satu jangan panik. Kita harus tenang aja, gitu, dan mencari solusi, ya, mencari solusi. Oh iya, sebentar kami betulkan ya kami mohon izinnya seperti tadi Pak Syahrir kita ganti dulu device gitu. Nah uh, tidak ada tidak ada peserta yang akan me memberikan respon negatif ke kita karena mereka juga pasti mengerti apa yang sedang kita alami ya. ya. <laughs> nah nah yang kedua harus Pede aja gitu. <laughs> jangan terlalu banyak mengatakan maaf ya, mohon maaf Bapak eh, gitu ya. Mohon maaf nah gitu. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu banyak gitu mengatakan maaf gitu ketika pelatihan. karena itu bukan salah kita sepenuhnya ya. Jadi kita PD aja gitu. Kami akan perbaiki bersama tim ya. Kita kan tim nih. Di belakang layar tuh banyak meskipun kita sendirian misalnya. <laughs> Tapi kita ngakunya ya banyak orang uh, ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sesi pertama ini saya nggak bisa menampakkan wajah ya nggak apa-apa ya karena saya lagi men-streamingkan pertemuannya ke YouTube, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa Hello. nih. Nah, Pak Sahir. Pak Deddy. sudah okay. hadir. Baga baga ya. Bagaimana Pak Deddy, Ibu Linda sama Bu Sri, apa udah? Suaranya udah, udah jelas. Udah jelas Pak, coba lagi jelas, jelas Pak, coba uh, saya screen. Ayah. Mungkin coba yang lain nih, kalau dulu. kita dari tadi aman nih, iya. Buseri ya. Nah. Ya, nah ini Bu. Nah. Yang lain bagaimana ini? Yang, yang lain bagaimana? Pak Charir sudah share screen. Sudah. Sudah sudah apa? share screennya udah udah kelihatan Bu. Hmm. Oke, yang lain yang tadi mungkin tadi siapa ya? Busonya... Iya, Bu Sonya, Pak Dema. Ah, udah, udah. udah. Pak ya. Udah. 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 Putri, udah. aman suaranya. Udah. Tampilannya ada nggak nih, kan, Putri? Saya sudah, Bu. Udah, udah. Udah, udah. udah. semua ya. Okay. Alhamdulillah. Aman ya. Ada buah pipa tampilannya. Aman. Oke, okay, aman. Sip, lanjut. Oke, silakan. mohon mohon bisa lanjut. Uh, terima, lanjut. Kasih. Uh, terima kasih. Uh, terima kasih, uh, uh. saya coba lanjutkan kembali uh. jadi. Eh, kita langsung saja eh, masuk ke aplikasi kuisis ini di mana kita akan mencoba eh, memainkan yaitu eh, kuis langsung memainkan kuis langsung jadi saya coba tadi seperti di awal saya ambil salah satu ah, ini yang sedikit aja yang 10 10 pertanyaan aja ini saya coba praktekkan ini ambil satu nah Jadi eh, anggaplah Bapak Ibu telah membuat kuis, apakah itu buat eh, secara mandiri atau telepon itu eh, tidak jadi masalah. Jadi di sini saya akan mem mencoba memperhatikan yaitu mulai kuis langsung. Jadi setelah eh, terbuka, eh, kita telah memilih eh, soal yang mana yang akan kita eh, bagikan ke peserta didik kita. Eh, terus kita mulai ini, ini ada kuis langsung. Kita klik quiz langsung. Nah, kalau bapak ibu eh, mau secara klasik bisa dipimpin guru juga bisa. Jadi seperti itu. Jadi saya pilih siswa mengerjakan kuis. Nah, saya pilih ini dipimpin guru saja. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur. Silakan bapak ibu ekspor. Eh, eh, apakah bapak ibu mau? memurbahnya bisa waktunya bisa kita setting sesuai keinginan kita tunjukkan papan peringkat maksudnya di sini tunjukkan papan peringkat di saat quiz uh, berlangsung ini kita uh, bisa melihat uh, peserta didik mana yang akan uh, berada di peringkat atas sesuai dengan jawaban benarnya seperti itu ini bisa juga kita pilihan jawaban acak bisa jadi ter, tergantung dari bapak ibu uh, apabila ingin uh, uh, mengaturnya se sesuka bapak ibu. Nah, terus kita mainkan ini, lanjutkan. Ah, ini, ini ada bisa, ini gunakan perangkat nah jadi seperti yang saya yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu bisa mengundang peserta didik itu walaupun peserta didik itu tidak memiliki akun email yaitu tadi dengan cara mengetik saja di perangkat Android-nya atau gawainya itu mengetik di google quizzes.com di di akhir ditulis join aja jadi saya coba ulang praktekkan seperti ini quizzes.com join Nah, jadi uh, peserta didik kita itu tinggal memasukkan saja uh, nomor kode yang uh, ada ini. Nah, terus saya coba untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu yang uh, sempat bergabung di Zoom eh, kali ini. Coba saya perhatikan ini, saya saling link-nya, saya uh, share di chat. Eh, di chat group. aja Pak ya. ya di chat grup ya Bu. Ya, seperti ya. ini. Jadi ini kita bisa bagikan ini saling link. Nah, jadi saya bagikan di chat grup tunggu. Oke. Okay. Bu Reni udah bergabung. Nah, nah, sudah ada. Silakan Bapak Ibu masukkan kode itu. Silakan Bapak Ibu klik eh, link yang saya bagikan di chat grup. Zoom ini untuk masuk pada kuis yang akan kita laksanakan secara langsung ini. Sudah sudah ada Pak Dedi, Ibu Linda sama Bu Sri sudah ada di chat grup link yang saya bagi atau bagaimana ini Pak? Deddy. Sudah ada sudah ada sudah banyak yang bergabung sudah, Pak. Aman. Refresh Pak. Refresh, nah, refresh ya. Pak. Nah boleh dimulai. Nah sudah ada delapan orang tuh. Ah saya. Oke, Bapak Ibu yang lain bisa menjawab. Nah, mungkin, mungkin di sini sudah ada delapan orang yang menjawab dari 13 belas peserta. Oke. 11 Oke, kita untuk mempersingkat waktu mau izin Pak Deddy, Bu ya. Sri, Ibu Linda, saya uh, ke slide berikutnya. Ya, silakan, silakan. Oke, ya. Kita akhiri dulu ya. Oh langsung, oke. Okay. Ya langsung aja Pak Deddy untuk mempersingkat oke. waktu. Betul, Betul. Jadi kuis langsung ini saya ada 10 pertanyaan ini. Jadi saya langsung ke slide 3, pertanyaan ketiga. saya lanjut ke pertanyaan keempat. Lanjut. Nantinya seperti ini dikendalikan oleh guru. Ya, karena tadi ya Tadi saya memilihnya yaitu eh, mode, bukan mode klasik, jadi dipimpin oleh guru makanya yang... Oh iya. <tuh> jadi siswa tidak bisa mendahului ya Pak ya? Atau sendirian, ya, sendirian, jadi, ya? Artinya siswa mengerjakan soalnya ini tidak berdasarkan atas kecepatannya, tetapi berdasarkan dari uh, guru yang mengontrol uh, permainan ini atau uh, penilaian ini. Karena okay. tadi saya pilihnya di bukan klasik Bu kita lanjut. <Tik> <parents> <iku> kita lanjut. Alhamdulillah ada 16 yang menjawab dari 19 peserta. Tak lanjut, lancar ya? Lancar. Alhamdulillah, kayaknya jaringan mendukung ini, Pak Dedy. <laughs> Bapak Ibu bisa melihat e, jawaban kita betul dan peringkat kita berapa di pojok kanan. Di pojok kanan atas, ya betul, Pak Dedy. Saya ke-13, Pak. <laughs> Mana siapa yang ke satu nih? Oke. Nah, ya. Kita lanjut. Untuk mempersingkat waktu. Ini ini pertanyaan terakhir ini. Oh, saya kenapa keluar ya? Ah, Oke, kita lanjut. Nah, di sini pertanyaan terapa anda ingin mengakhir kuis, ya Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa ini contohnya ada 10 nomor, ada 10 nomor soal. Dapat 40. Nah, nah, ini ini ada ini di tampilan ini. Harap tunggu sebentar saya tunggu. Kayaknya jaringan saya ini terputus lagi. Saya segarkan dulu. Jadi tadi eh, di awal saya tidak memilih klasik, eh, makanya yang mengontrol sepenuhnya itu adalah guru. Jadi ini adalah hasil eh, tadi, eh, puisis langsung yang kita mainkan. Di sini kita bisa melihat langsung. Jaringan. Kayaknya mulai lagi nih jaringan. Jadi harap bersabar. Kita lihat. Nah, jadi di sini eh, kita bisa langsung menginformasikan ke siswa bahwa yang berada di peringkat pertama, kedua, sampai terakhir itu bisa langsung. Ini di tampilan ini ada Bu Sonya, urutan kedua ada Bu Dewi, dan ada Bu Sri Suherman. selamat untuk para pemirsa. Nah, ini, ini, ini kita di tampilan ini kita bisa langsung lihat juga sampai urutan yang terakhir. Dan ini juga bisa mempermudah nanti Bapak Ibu saat akan mendokumentasikan kenapa kita bisa eh, download jadi sebagai bukti hasil eh, Analisis penilaian harian seperti yang kita lakukan sekarang ini, jadi yang tampil eh, mau izin. ini ada kuis satu, kuis 2 ini maksudnya pertanyaan pertama, kedua dan ketiga. Jadi Bu ini di pertanyaan pertama dua ini eh, jawabannya tidak tepat. Nanti yang berwarna hijau ini semua pertanyaan itu yang dijawab benar oleh Bu Sonya. Jadi eh, seperti itu untuk eh, penggunaan eh, kuisis eh, model langsung ini. Jadi kita bisa langsung melihat hasilnya dan tadi di awal terserah dari bapak ibu mau memilih mode klasik ataukah model dipimpin guru. kebetulan tadi saya memilihnya model dipimpin guru. untuk kali ini mungkin seperti itu pak dedi, bu sri, bu linda. mohon masukkannya, sarannya. terima kasih. silahkan diambil alih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 keren, keren. keren. mas sudah siap ini mah Pak Sahrir ke lapangan ya, ya hebat. masanya ya, siap, sudah ya. ada ya Bu Linda tinggal betul, betul sekali. lagi gitu ya iya tinggal jalan Mantap ya mudah-mudahan ya. sukses ya Pak Sahrir terima ya. kasih nih, Bu siap Bu siap Insya Allah Bu mungkin nanti Pak Sahril sedikit uh, saya kasih masukan ya Pak Sahril izin ya Pak Sahril iya iya Bu Linda nah, tadi itu udah keren banget ya jadi Pak Sahril memang mau mengambilnya di yang mode memang asik itu kan memang ada dua ya ada ada yang tadi Pak Sahril mainkan dan ada juga yang secara mode langsung Nah, mungkin nanti pasarir bisa di awal sebelum kita memainkan kasih gambaran aja gitu. Kalau mode langsung itu ada dua gitu. Yang satu ya yang memang diambil alih yang tadi ya, yang klasik. Yang klasik itu kan memang siswa ya langsung gitu yang memegang kendali dan juga jika yang tadi pasarir dipimpin guru. Coba ya, jadi memang mungkin bisa untuk di apa? di slide gitu ya, jadi mungkin di uh, apa namanya, kalau kayak di sekolah yang misalnya nggak boleh bawa handphone gitu kan itu bisa pakai yang mode itu, jadi mungkin di awalnya dijelasin supaya nanti pesertanya nggak uh, bingung gitu, kalau kan karena mungkin uh, yang orang tahu itu kalau untuk uh, langsung itu lebih ke yang klasik gitu ya, kalau yang dipimpin guru kan memang jarang yang uh, gunakan walaupun memang ada gitu termasuk saya juga termasuknya lebih sering gunakan yang dipimpin guru karena memang e, di sekolah kami hari-hari e, biasa kan nggak boleh megang handphone gitu. Jadi t mungkin nanti, ya. Tapi tapi yang e, permasalahannya di sini Bu Linda kalau dipimpin guru saya lihat terkadang kan ada siswa yang peserta didik kita menjawab e, semuanya 10 soal e, nilainya sama. Nah, mm -hmm. di sini letak kekurangannya kalau dipimpin guru kenapa? karena Eh, kalau kita menggunakan mode klasik saya lihat itu, Bu Linda eh, di situ walaupun jawaban benar peserta didik semuanya 10 soal tadi, ada 8 eh, jawaban benar dari anggaplah ada eh, 2-3 orang peserta didik yang nilainya sama, tetapi hmm. dalam penentuan hmm. urutan eh, peringkatnya itu, dilihat dari durasi waktu pengerjaannya, artinya kecepatan siswa itu, ya. jadi bisa diurut dan eh, secara eh, tepat dan hmm. kecepatan menjawabnya hmm. tapi kalau dipimpin guru kayaknya Eh, sulit menentukan eh, saya kurang tahu sistemnya bagaimana mekanismenya tapi kalau secara klasik itu eh, walaupun jumlah jawaban benarnya sama tapi dilihat dari durasi kecepatan anunya kalau itu kelebihan dari kalau kita memakai mode klasik kayaknya seperti itu Bu Linda. Betul, betul, betul. Ya memang yang eh, enaknya ya kalau yang, yang tadi yang tadi Pak sampaikan memang untuk kesulitan karena kalau itu kan nggak ada cepat-cepetan gitu ya yeah, Pak kan yeah. kalau yang klasik kan anak tuh kayak termotivasi gitu ya adrenalinnya main nih gitu kan karena wah ini seru nih karena pengen siapa yang cepat-cepetan karena kan kelihatan yeah. Gitu, kalau ya. yang klasik ya, yang biasa digunakan kalau tergantung kita sih ya ya tergantung dengan kebutuhan kita cuma mungkin nanti ke Siap. peserta mungkin bisa lebih dijelaskan itu saja sih maksudnya kalau model yang langsung itu ada dua gitu yang ini dan yang ini gitu yang mungkin kalau untuk dipergunakannya ya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan peserta gitu aja sih sebetulnya Pak Sahril tapi kasih. at least makasih masukan semuanya ya. keren keren banget udah pokoknya ini udah tinggal terjun banget sih udah udah oke okay nih kalau saya bilangnya udah pro lah ini. <laughs> belum Bu, Keren. belum. Masih perlu belajar lagi, Bu. Tinggal pembiasaan aja sih, Pak. Hmm. Karena Bapak juga kalau ngomong udah oke okay banget gitu loh di kita udah udah kayak biasa aja. Sip, sukses Pak Sahril. Mungkin Kasih, yang bu. lain next. Saya juga sama, Pak Sahir, penyampaiannya sudah cukup bagus ya, sama yang disampaikan dengan Bulinda. Jadi untuk mode-mode itu diperkenalkan satu-satu dulu ya, jadi supaya ini. Oh. Nah ini kalau saya menggunakan yang dipimpin oleh guru itu biasanya saya simpannya itu di kelas bawah, Bu. Kalau saya ya, kelas bawah, sedangkan untuk yang klasik itu eh, yang klasik. Yang uh, siswa sendiri itu kelas atas, biar. jadi mereka dibiarkan untuk uh, sendiri. Gitu, kalau di ini, di apa yang dipimpin oleh guru, power-ups keluar nggak tuh? power ups Bu, power ups keluar nggak? Up up Kayaknya tadi nggak keluar, Bu. Mungkin saya tidak anu karena saya ya. tadi eh, tidak. Eh, tidak setting fiturnya satu persatu, Bu. Iya, Tadi saya hanya sampaikan bahwa ini, ya. itu disesuaikan, dikondisikan dengan eh, keinginan Bapak Ibu, bagaimana pengaturan yang akan Bapak Ibu eh, tempuh pada saat melakukan. Ya, memang sih disesuaikan. disesuaikan, tapi kalau menurut saya, power-ups itu kan lumayan ya, tambah nilai ya. Jadi, kesempatnya juga tambah gitu ya. Kita siasati sajalah bagaimana supaya siswa juga lebih semangat lagi. Hanya itu saja sih. Yang lainnya sudah cukup oke. Okay. Terima, Terima kasih Pak Pak Busri, tambahan ya. kalau yang ini mode yang tadi Pak sampaikan itu memang dia nggak ya ada ya. settingan untuk power ups dan lain-lainnya, tapi dia kalau apa nambah ekstra poin itu menurut uh, hitungannya kan dia mundur ya hitungannya mundur atau enggak gitu aja. Jadi dia waktu lebih ke waktu. Tapi kalau untuk uh, redemption question, power ups itu dia enggak ada settingan ke sana. enggak ya, ada enggak ada jawaban. Ya, karena dipimpin bisa. oleh guru kan. Jadi untuk yang tadi saya bilang ya. di kelas bawah gitu. Jadi kan sama-sama gitu. Enggak ada ya. yang mendahulu apa saling mendahului gitu. Ya. Jadi khusus kelas ya. bawah ya. Gitu. Oke, sip Pak Sahrir. Oke. Okay. Pak Dedi, Mangga Pak Dedi, lanjut. Baik, lanjut. Uh, kita perlihatkan dulu Bapak Ibu uh, website kuisis. official dari Quizizz ya. Bapak Ibu nanti uh, diberikan akses langsung untuk melihat website Quizizz di sini sudah disediakan berbagai macam. Sebelum kita maju lagi ya, saya searchin dulu ya. Oke, di sini sudah disediakan senjata bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan pengimbasan. Ya, jadi nggak usah lagi ke Google Classroom, Bapak Ibu. Ya, ini website-nya, saya copy link-nya ke chat, boleh dilihat. Jadi nggak usah lagi ke Google Classroom, Bapak Ibu. Ya, karena di sini sudah lengkap. Nah, ini sertifikasi game changer ada beberapa peserta yang tidak bisa me... pelatihan lain ya bukan pelatihan kita yang tidak bisa mengaksesnya karena linknya selalu berubah ya tergantung dari pihak kuisisnya itu yang menunjukkan yang merubahnya gitu dari kuisis ya bukan dari kita jadi silakan bapak ibu ketika menjadi school trainer ya bapak ibu ketika sudah selesai pengimbasan dua pertemuan empat jam Nah, syarat mereka untuk lulus kan ini ya, sertifikasi game changer. Nah, masuk ke website tersebut dan klik sertifikasinya. Bisa nggak? Nah, masih bisa diakses. Berarti ini linknya sudah berubah ya. Nah, jadi arahkan ke sini nih pesertanya. Lalu setelah sertifikasi game changer kan kayak Bapak Ibu kemarin ya mengisi laporan peserta pelatihan. Kita juga sudah sediakan di websitenya. Jadi setelah ngisi ini, lalu ngisi laporan peserta pelatihan. Di sini pastikan mereka mengisi nama Bapak Ibu. ya Kan Bapak Ibu jadi school trainer nih. Nah ini isi dengan nomor HP Bapak Ibu, provinsinya, kabupatennya, nama instansi, lalu temanya apa. Bapak Ibu bisa bikin tema pelatihan sendiri sih ya, tapi kami kami harapkan Bapak Ibu menyertakan merdeka belajarnya ya instruksi langsung dari Pak Mas Umar ya tanggal pelatihan temanya bisa macam-macam tapi ada merdeka belajarnya seperti inilah Quizzes for teacher wujudkan merdeka belajar menjadi guru fantastic fun nah gitu ya tanggal pelatihan Mbak yang Bapak Ibu selenggarakan lalu tanggal hari ini peserta mengisinya nama pelatih Anda. Nah, ini nih tolong kasih tahu mereka. Kalau mereka tidak dilatih oleh certified super trainer, maka jangan milih ini ya. Nah, jangan milih salah satu dari ini. Kalau kita kan uh, saya Bolinda dan uh, Bu Sri ya. Padaulahnya sudah masuk ke sini ya. Bapak Ibu ini juga nanti akan School Trainer, Pak yang paling Nah, iya. Jadi Bapak Ibu jangan milih ini, tapi milihnya yang school ini trainer. ya. This is School trainer ya jadi nih jangan nyari nama bapak ibu ke bawah <laughs> karena nggak ada ya ya nah, jadi bapak ibu silakan isi puisi school trainer nah di sini isikan nama lengkap bapak ibu pak syahrir misalnya ya kemudian nama lengkap beserta gelar oke okay. nah tim trainernya nggak usah ini tidak harus diisi ya ini juga bisa dilewati jadi jangan sampai peserta bingung dengan isian tersebut. Dipandu ya Bapak Ibu ya, kayak kemarin kita kan bingung juga eh, ngisi laporan form peserta banyak yang japri ke masing-masing trainer gitu. Nah untuk Bapak Ibu sekalian yang jadi school trainer dan mengimbaskan ke pesertanya, nah Bapak Ibu pilih ini ya, puisi school trainer kemudian berikan nama Bapak Ibu di sini. Nanti akan muncul di laporan puisi pusat. Ini nggak usah, alamat emailnya alamat email Bapak Ibu. Nomor HP-nya, saya lagi ya, nomor HP Bapak Ibu. Tuliskan dengan format 08. 08 ya, bukan plus 62 atau 62. Uh, punya WA uh, Blast sendiri, wisis Nanti kalau ada informasi uh, kepada peserta, itu langsung lewat email, seperti yang kami uh, rasakan. Nah, ini Game Changer. Ini General. ya, General atau Custom. Kalau Custom, misalnya Bapak Ibu, Bekerja sama dengan IGI dan sertifikatnya tuh ada logo Ikatan Guru Indonesia-nya atau PGRI ya. Nah itu berarti sertifikatnya custom dan ini berbayar ya. Berbayar eh, pelatihannya harus berbayar gitu. Kita obrolin nanti di belakang. Nah ini kalau bapak ibu misalnya sertifikatnya langsung dari kuisis berarti ini general ya. Next saja udah selesai. Nah, jadi ini satu, dua, nah tiga, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang ke data studio. Jadi, kalau udah ngisi forum laporan peserta, nanti nama mereka akan muncul di sini, seperti yang Bapak Ibu alami kemarin ketika eh, menunggu-nunggu sertifikatnya datang. <laughs> nah, di sini ya, isikan email masing-masing ya, email masing-masing peserta Bapak Ibu, nanti muncul di sini nama pelatihnya kalau bapak ibu yang melatih pasti akan muncul juga di sini ya nah ini yang paling penting di sini ya kemudian kalau bapak ibu ingin punya kaos wisis seperti kami nah ini dia Sophie ya udah pada lihai ibu-ibu di sini pada belanja di shopee <laughs> kita mau nggak ya pak sadir ya <laughs> ya kenapa ibu-ibu eh, senang sama workshop karena bapaknya yang work, istrinya yang shop gitu. <SILENCESAN> bisa aja nih Pak Deddy Iya, ya silakan belanja nih di sini. Ya. <SILENCESAN> nah, Bapak Ibu di sini juga ada panduan topik pelatihan yang kami sih bagikan kemarin, materi pelatihan ya. Nah, panduan pelatihan trainer. Nah, ini bisa di eh uh, eksplor ya sama Bapak Ibu. Kalau ini khusus super trainer ya. Nah, nih. Pelaporan super trainer. Kalau ini khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti TOT. Setelah Bapak Ibu memberikan tugas para peserta untuk mengisi uh, game changer, forum, keluar sertifikatnya, Bapak Ibu laporkan hasil uh, pengimbasan Bapak Ibu. Ya, berapapun minimal 5. Syukur-syukur Bapak Ibu nyampe 100. Nanti bisa jadi seperti kami ya, seperti trainer. Jadi silakan laporkan ke seluruh Trainer. Kemudian isi identitasnya yang jelas, jangan salah ketik email. Fatal. Ya, saya lagi Bapak Ibu, jangan salah ketik email ya. Jadi email Bapak Ibu harus betul. Kalau pingin uh, di-update akunnya menjadi 4 bulan dan berlaku akum akumulasi ya, Bu Linda ya. Kayaknya saya salah dengar dulu sama Bu Vivi dijelasin. <gak>, Gak berlaku. Nampaknya berlaku akumulasi. Jadi kalau Bapak Ibu dapat dua bulan dari kami, Bapak Ibu menjadi school trainer tambah empat berarti enam ya. Ini jangan salah. Tulisan email juga Bapak Ibu jangan salah pastikan emailnya yang ada di quizzes. Jangan email yang tidak tertaut dengan quizzes, ya. Email Bapak Ibu yang ada di sini nomor hp kemudian pelatih pelatihnya nah ini tolong yang valid bapak ibu ya pak Syahrir milih bu sri uh, kemudian bapak ibu yang milih saya dan yang memilih bu linda pastikan trainernya sama kita kan sudah bagi bagi nih ya jangan sampai bukan, salah bukan kita yang milih pak deddy sistem yang milihkan iya yeah. <laughs> nah ya yeah. yang memilihkan ya yeah. Karena kemarin mau disuruh milih sih, gak ada ini ya, <laughs> okay. gak ada waktu. Nah, silakan di sini, Provinsi Kabupaten Peserta yang Anda latih merupakan... nah, ini ya, boleh memilih rekan guru satu sekolah atau guru dari berbagai sekolah. Syukur-syukur, Bapak Ibu, ini di grup kan kita ada eh, para peserta nih ya, di grup WhatsApp kita nih yang kemarin yang basic ada peserta yang belum lulus nih. Nah, Bapak Ibu coba tawarkan ke mereka. Ya, pelatihan sama saya school trainer. Mereka dapat dua bulan, Bapak Ibu dapat empat bulan. Buat yang tidak lulus, ya. Buat yang belum lulus nih. Saya share datanya kepada Bapak Ibu, siapa aja yang sudah lulus dan belum, ya. Jadi Bapak Ibu silakan japri-japrian aja atau umumkan di grup, ya. Bapak Ibu sebagai school trainer. Tanggal pelatihan, tema pelatihan, tanggal, jumlah peserta 5 uh, ya Bapak Ibu ya minimal. Kalau dulu 10, sekarang udah berkurang 5. Teknik pelatihan boleh daring, boleh luring nih. Nah, upload foto-foto uh, kita. Karena itu kita suka foto-foto di akhir. Bapak Ibu juga silakan mau offline mau online foto. Link kegiatan kalau ada link YouTube. Nah Bapak Ibu misalnya ada yang mengundang-undang kami nih ya. Bu Sri uh, diundang, Bu Linda atau saya. Kemudian Bapak Ibu ingin di streamingkan ke YouTube seperti yang kita lakukan. Nah ini bisa kita fasilitasi ya. Link zoomnya gimana bisa kita bantu juga. Apakah sertifikat pelatihan ini dikustomisasi? Jadi dikasih logo yang organisasi lain. Bapak Ibu, PGRI, IGI ataupun yang lainnya, Enggang Benwanta dari Sulawesi, eh, dari Kalimantan Barat itu. Nah, misalnya iya atau tidak, ya kalau tidak udah. Beres. Nah, kemudian ya, ya. tunggu akun bapak ibu menjadi enam bulan. Tapi kayaknya dua bulan juga belum ya. <laughs> nunggu masih nunggu. <laughs> Oke, okay. nah itu saja deh. Ada tambahan Bu Sri, Bu Linda sebelum kita masuk ke peserta selanjutnya. Cukup Pak, lanjut saja. Aman, lanjut. Oke. Okay. Ah, ada yang nanya nih. Oh ya, ada di Bu Sri ya. KKG, MGMP. Bagus, bagus, bagus. Bisa, bisa. Diajak-ajak bapak ibu. Oke, selanjutnya ada Bu, Pak Hirul, Bu ini Bu Isti, mungkin ada yang punya pengalaman, silakan memainkan model langsung. Ada yang mau resen enggak? Kalau enggak kita lanjut nih. Oke, satu, dua, tiga, udah. <laughs> Kalau gitu kita masuk ke uh, yang kedua nih, impor dari Google Form. Ada Pak hari lagi, ada Bu Isma, ada Pak Hirul, ada Bu Arini, dan Bu Isti. Mana nih? Bapak Ibu yang lain. Ayo, ayo, ada link presensi nanti setelah di akhir ya, pelatihan kita di TOT. Ayo, silakan Bapak Ibu, ada yang mau mencoba import dari Google Form. Saya dapatkan datanya ada Pak Syahrir, Bu Isma, Pak Ihrul, Bu Arini, Bu Isti. Kita kasih kesempatan dulu yang lain ya, Pak Syahrir ya. Silakan Bapak Ibu, Oke, Bu Isti, mana Bu Isti? Boleh raise hand atau kita cari nih? Ya, ya. Di sini. Ya. <laughs> Pak Iru sudah hadir sih, tapi nampaknya belum ini ya, belum uh, mengkonfirmasi kehadirannya nih. Oke, okay, Pak Iru, Bu Arini ada? Bu Arini, Tri Arini bukan? Gimana Bu Arini? Oke, okay, masih. Ya, Pak, betul, Tri Arini. Ah bakal. silakan Bu. Ya. Silakan Bu. Import Google Form Bu. Ya, uh, gimana Pak? Gimana Pak? Saya baru join, Pak. Oh, baru join. Oh iya iya iya. Maaf maaf. Ya iya uh, kita sedang sesi sharing Bapak Ibu ya. Bu, hari ini uh, di WA grup kami menerima data Ibu bersedia untuk mendemonstrasikan import Google Form ke quizzes. Nah, yuk kita belajar bareng-bareng nih, ibu ya, jangan. Saya pikir itu menginfokan, jadi menginfokan saya tuh nggak bisanya apa, pak. Makanya saya centang semua. Oh, mis miskomunikasi saya, pak. Oh gitu. Gak apa-apa, ibu. Gak apa-apa, ibu. Aduh, masukan buat saya berarti buat kami ya memberi saya... Anak iya saya salah kayaknya memberikan uh, kalimatnya salah kayaknya <laughs> ya, tidak apa apa ibu tidak apa apa ya pak nggak, terima kasih pak nggak. ya tetap tetap standby uh, bu arini ya kita belajar sama-sama nih kalau belum pasti uh, paham siapa Baik, kalau lagi tuh kontestannya <laughs> pak oke okay. kalau pak uh, bu isti pak irul ada nggak nih oh, ada sih Bu Isti, halo. Assalamualaikum, Bu Isti. Hadir, Bu Isti. Bu Isti. Belum, ya? Belum, Hadir, ya? Oke, Pak Hirul, kayaknya sedang... Pak Hirul, uh, ada nih, Pak Hirul. Ya, tapi sedang ini, nah. kayaknya memberikan, uh, sedang beristirahat atau bersama keluarga nih. <laughs> Oke, Pak Sadir lagi boleh? Ayah, uh, uh, ah, uh, ya, baik. Apa uh, ya, Pak? Uh, ya, kita bareng-bareng aja, ya. Baik, terima kasih untuk para trainer yang luar biasa ini telah memberikan kesempatan kembali. Mohon dikoreksi, memberikan saran terkait yang akan saya coba demokan, yaitu bagaimana mengimpor soal yang ada di kuisis yang berasal dari Google Form. Jadi, sebelumnya saya informasikan, izin sudah bisa share screen ini, Pak Deddy. Oke, jadi terlebih dahulu kita harus mempersiapkan redaksi soal yang telah kita buat di Google Form. Jadi kebetulan tadi sore saya sudah membuat, saya sudah membuat soal contoh soal yang ada di Google Form. Jadi saya perlihatkan dulu di sini, ini di Google Drive saya. Saya telah mempersiapkan soalnya seperti ini. Nah ini ada bagian bawah ini impor soal. Nah ini, ini ada saya sudah persiapkan ini ada impor soal. Jadi saya perlihatkan tampilannya seperti ini. Jadi ini saya tinggal ngedit tadi Pak. izin tadi saya ngeditnya. Kenapa? Karena ini Google Form yang saya buat pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun itu di tahun dua tahun pelajaran 2019-2020 jadi alhamdulillah saya pribadi telah mem artinya mempraktekkan ini pada tahun pelajaran 2019-2020 jadi soal yang saya buat ini tadi saya tinggal ngedit saja untuk persiapan memang pada saat diberi kesempatan untuk mempraktekkan jadi seperti gini contoh soalnya jadi baik saya langsung coba praktekkan close aja nah baik kita masuk ke email kuisis kita jadi tadi temanya adalah mengimpor soal yang berasal dari Google Form ke dalam kuis yang ada di kuisis kita. Jadi seperti gini kita klik buat, kita milih kuis, tunggu sejenak, mudah-mudahan. Nah, ini sudah ada begini, ini telah dipraktekkan semalam sama Pak Dedi jadi kita buat dari awal aja seperti ini, buat dari awal. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ini ada ada fitur, ada tiga fitur: mengimpor ke Excel, Google Form, dan platform lain. Kebetulan kali ini kita akan mempraktekkan yaitu mengimpor dari Google Form. Jadi tinggal kita klik aja di Google Form. Nah, kita klik ke Google Form. nah Di sini, di laptop saya ini saya telah menambahkan beberapa akun. Jadi, tadi kebetulan saya sampaikan di awal bahwa saya telah mempersiapkannya. Itu saya naruhnya di Gmail yang tertaut di akun email belajar saya. Jadi, saya tinggal milih saja email belajar saya seperti ini. Untuk mengambil soal yang telah saya buat tadi. Nah, tinggal kita cari ini tadi nama filenya itu impor soal paspat daring tema 6. jadi tinggal klik tinggal bapak ibu milih soal mana yang akan bapak ibu pergunakan ke peserta didik tinggal bapak ibu milih aja yang sudah ada di Google Drive atau yang telah bapak ibu buat di Google Form setelah kita milih klik kita select nah, secara otomatis soal yang ada di Google Form kita tadi itu akan diimpor masuk ke dalam kuisis tidak tunggu beberapa saat. Nah, Alhamdulillah ini uh, soalnya telah masuk. Jadi soal yang ada di sini ini ini berasal tadi uh, dari Google Form yang ada di tersave di Google Drive saya tadi. Itu jadi tinggal kita impor saja masuk ini. Nah, tinggal bapak ibu uh, mengatur atau setting. Uh, kalau biasanya ini kalau poinnya pilihan ganda itu kan satu. Jadi ini saya rasa tidak perlu kita setting. Yang perlu kita setting adalah durasi waktu pengerjaannya. Ini ini durasi waktu pengerjaan tiap soal itu itu yang tinggal kita setting. Jadi mengimpor lewat Google Form itu memudahkan kita. Ini soalnya sampai 30 nomor. Kenapa pada saat ini soal ini saya pakai pada saat pelaksanaan PAS penilaian akhir semester makanya soalnya agak banyak tapi itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau mengimpornya lewat Google Form itu tergantung kita menentukan ada berapa soal yang kita ada pun Bapak Ibu tidak memerlukannya kan bisa dihapus. Contohnya saya tidak memerlukan soal nomor 8 ini saya mengurangi jumlah soalnya bisa kita tinggal klik hapus maka jumlah soalnya juga akan berkurang sesuai keinginan Bapak Ibu kalaupun ini sudah dijelaskan di pertemuan pelatihan yang lalu saya rasa saya tidak perlu menyentuh yang bagian sini karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir dan ikut pelatihan TOT ini sudah paham dan mengerti bagaimana menyeting yang ada di sini gambar memasukkan gambar settingan kelas dan waktunya setelah seperti ini berarti ini sudah tersave saya coba save dulu tunggu ini saya save, jadi kita simpan dulu. Tinggal Bapak Ibu kasih nama. Contoh saya kasih nama saja soal "tot" dari Google Form. Jadi, maksudnya saya kasih tanda seperti ini untuk memudahkan bahwa ini soal berasal dari Google Form. Jadi, terserah Bapak Ibu kasih pilihan nama ini adalah kelasnya. Jadi kebetulan saya mengajar kesehariannya itu di kelas 5 sampai saat ini. Ini Bapak Ibu juga bisa milih Indonesia. Jadi kita ini settingan eh, di sini kita bisa pribadi tapi kalau saran saya lebih baik publik karena berbagi itu lebih indah dan insya Allah berkah. Jadi kita setel publik aja. Kita klik lanjutkan. Otomatis ini akan masuk ke beranda kuis kita. Jadi, kapan Bapak Ibu eh, ingin mempergunakannya, atau eh, ingin memulainya? Eh, penilaian harian itu, atau mem memulai kuis ini kepada peserta didik, tinggal Bapak Ibu menuju ke kuisku. Nah, carilah folder yang tadi, ini seperti tadi saya buat. Namanya soal TOT dari Google Form, tinggal kita mainkan saja. Kita mainkan, ada pun cara mainnya. Eh, silakan Bapak Ibu sesuaikan apakah mau dimainkan dalam mode PR atau ke dalam mode kertas atau mau main langsung seperti tadi yang di awal telah saya praktekkan jadi itu tinggal Bapak Ibu aja yang milihnya metode model apa yang Bapak Ibu ingin pakai. Mungkin seperti itu untuk sementara ini Pak Dedi, Ibu Linda dan Bu Sri mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berhasil ya. Keren. Ya, Hasil. udah masuk, Pak. Iya. Iya, Bapak Ibu, uh, kita belajar bersama ya. Uh, Bu, uh, Pak Sahrir sudah membagikan tekniknya untuk membagi, untuk membuat uh, soal kuisis yang kita impor dari Google Form. Masukan Bu Linda, Bu Sri, silakan. Apakah ada langkah yang lebih praktis atau sudah cukup sih menurut saya sudah bagus. Ini dari para peserta apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan Pak Dedi? Iya, iya Jadi betul kayak betul. Kayaknya para peserta ini aja nih sudah apa? Sudah pahamkah atau bagaimana? Peserta juga udah pada chat tuh, Bu. Kayaknya keren sekali, Pak Sahrir, mantap, jelas sekali. Nah, ini sih keren, udah Keren, Nanti ya. Berarti, berarti udah menunjukkan ya berarti udah oke okay ya maksudnya cukup jelas penyampaiannya gitu karena teman-teman di sini semua udah anggap ininya udah positif gitu calon trainer yes amin 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 nanti nama pak syahrir ada ya kalau sekarang kan belum ada tuh ya pak syahrir ya nama pak syahrir belum ada di super trainer nanti insya allah tahun depan atau mungkin kalau ada di akhir tahun ini nama pak syahrir insya allah masuk salah satunya amin Berarti sudah jelas semua, ya. Pak Sahrir jelas, yang lainnya juga, serta yang lain juga sudah jelas. Bisa lanjut, mungkin, atau Bu Linda, silahkan. Sudah aman, 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 keren. Lanjut, bisa dilanjut, Bu Sri. Mungkin, Pak Deddy, eh, silahkan. Next, ya. Next, eksplorasi gameplay. Ah, eksplorasi What? gameplay, Sahrir lagi, lalu Pak Ihrul dan Bu Isti. Pakai okay, ibu. ibu yang lain mungkin aku juga mau dengar ya Bu Sri. Huh? Iya, yang lain ya, di sini kan dia. ada kalau sesi sharing ini Mati. kita uh, seru sih ya. Iya, nah, 30 ya, 31. Nah, mungkin yang lain oke okay dong, mau dong praktek langsung. Karena semua udah udah oke, okay. tinggal apa ya? Uji nyali gitu ya. Atau uh. ini nih, Bulin, Bulin ada Bulin. Atau Bu Sri Shri Ya, atau yang Bapak Ibu guru ya, yang itu lain. Itu aja Bunda. Malam ini lagi fokus untuk persiapan pendampingan besok. no oke, okay, siap. Lanjut besok, lanjut siap insyaallah. Siap-siap. Sukses ya Bu pendampingannya. Amin. Mungkin Bapak Ibu yang lain Silakan Bapak Ibu yang uh, lain yang ya, tidak perlu juga boleh. coba. Di mana, ba Mungkin, ayo yang lain silahkan dong. Kita belajar bersama Bapak dan Ibu. Iya, jangan khawatir berbuat kesalahan, ya. Papa Taha Arab itu mengatakan, e, "Manusia ini tempatnya salah dan lupa, ya. Makan dulu, kata ya. <laughs> Jadi, kalau salah lupa itu no problem, Bapak Ibu. Asal kita terus memperbaiki diri dan mencoba, ya." Ayo. Silakan Bapak Ibu, ada lagi tentang eksplorasi gameplay. Oke, boleh kita jelasin dulu nggak Bu Sri Bolinda, bagaimana nih game? Silakan boleh, boleh. Oke, gameplay itu Bapak Ibu kita uh, me memainkan ya tiga mode. Satu yang mode Klasik, eh, satu mode tim, kemudian satunya lagi mode eh, ujian, ya. Nah, itu yang kita eksplor, eh, apa kita berikan eksplorasinya dan mainkan settingannya. Jadi, seperti tadi, Pak Syahrir eh, di Google Form tadi, Pak udah dibuat, ya. Nah, itu kan belum dieksplor, eh, kan? Kan gameplaynya mau, mau yang mana, ya? Belum mau yang... Eh, Tim mau yang ujian praktis ya, dengan mode serius atau dengan yang biasa. Nah, itu eksplorasi gameplay. Kalau eksplorasi laporan, nanti bapak ibu akan melihat perbedaan mana performa, mana bobot, dan mana nilai. Dulu tuh kita belum ada nilai ya, kalau nggak salah eh, masih nama lain ya, kalau nggak salah bobot masih bobot ya. Kalau sekarang nilai itu sudah bisa kelihatan 100 skala 1 sampai 100 ya. Kalau dulu tuh nggak ada. di update update sekarang aja nih adanya. Eksplorasi laporan ya. Jadi kita melihat laporannya seperti apa. Lalu pengaturan game ini kita akan mengatur apakah kuis tersebut bisa uh, dikerjakan berapa kali, adaptive question ya. Uh, bisa 10 soal keluar 5 atau 20 soal keluar 15 ya. Nah ini pengaturan game yang kita uh, perlihatkan Keluar memes atau tidak, nah, itu pengaturan game. Lalu eksplorasi tipe uh, soal baru ya. Kalau eksplorasi tipe soal baru, saya, saya lihatin aja di sini ya. Iya ya, belum saya screen Pak. Uh, supaya nggak bingung. <laughs> kita uh, sini ya di, di sini nah oh ya ini nih ya kalau eksplorasi tipe soal baru bapak ibu kemarin kita tidak memberikan demonstrasi untuk soal meng, menggambar ya belum ada ya kalau di akun basic ada nggak bu sri bu linda saya lupa apa pak menggambar drawing ada drawing ada drawing, ada. drawing di Basic ada, basic ada ya. Yep. Saya kemarin nggak lihat dan lupa untuk mendemonstrasikan bagaimana cara drawing itu ya, seperti apa nih. Nah, eksplorasi tipe soal baru. Jadi, kalau kita lihat, pindah dulu sini ya. Nah, ini presentasi ini. Oke, kalau kita lihat di quiznya. Yang kita uh, selenggarakan ya, kita selenggarakan tim klasik ujian. Bapak ibu akan mendapatkan ah, mode bank soal adaptif. Kemudian, eh, mohon maaf yang tadi tipe soal -tipe. ya ya edit dulu. Kita ingin memberikan soal tipe baru ya, ada yang terlewat kemarin tuh, yang lainnya kan udah buat soal baru. Mana nih, gambar? Nah, ini jawaban menggambar. menggambar. Ya. Jawaban menggambar belum kita demonstrasikan. Kalau boleh nih sekarang ya. <laughs> Video audio udah, isai sudah. Survei sudah, selain sudah. Dan nanti kita akan mendapatkan fitur baru soal baru ya, hotspot dan pelabelan. Ini sudah mulai rilis kalau di layar uh, Bapak Ibu di menu Bapak Ibu sudah keluar belum nih hotspot dan pelabelan atau hanya di akun school and district ya? Saya pakai ini ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Tidak baru yang Pak ya? Iya, ya, ini sudah baru. Masa tadi siang saya buka, ada enggak ya tadi teh? Yang di akun basic ada nih e, segeranya pelabelan dan hotspot? Boleh dicek Bapak dan Ibu, saya juga mau ngecek. Iya, <laughs> boleh dicek. Lalu menambah topik. Nah, ini Bapak Ibu kalau nambahin topik di sini nih, jadi kalau misalnya mau e, membuat topik untuk satu soal itu kita nanti akan mendapatkan soal yang itu juga gitu kalau topiknya sama. Jadi kita pilih topik, nah pilih kurikulum, nah cari kurikulumnya di sini. Kalau tidak ada kita bisa buat sendiri, ya. Melewati ya Pak, ganti ya. yang baru. Ini saya pakai School and District, jadi yang keluar tuh topiknya pada Universi eh Universitas atau sekolah ya sekolah. Orang lain nih US US US. <laughs> kita demonstrasikannya di akun basic aja deh supaya topiknya bisa dikustom oleh kita. Lalu mode tim. Nah, mode tim. Nah, Bapak Ibu kita eksplorasi mode tim ya. Nah, ini mode tim. Bapak Ibu ada ada yang mau coba nih menyelenggarakan mode tim lalu kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau pas suatu reguler kita udah udah praktekan belum Bu Sri untuk mode tim? Sudah Pak. Oke, yang ujian juga sudah ya? Di uh, pelatihan reguler kita kemarin sudah ya? Um, penjelasan sudah, tapi untuk yang prakteknya yang ujian belum kayaknya. Nah. Iya, kita praktek nih. Siapa yang mau? Import Google Slide. Nah, yang import Google Slide bapak ibu, uh, ketika kita membuat soal. Bapak Ibu nanti eh, ini masih presentasi. Ketika kita membuat soal, ya, nah ini ya, menu edit. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan, nah ini import from Google Form dan Excel, ya, atau platform lain. Nah dua aja ini deh, ya. Google Form sudah sama Pak Syahrir tadi. Nah sekarang eh, Excel. Oh yang sorry sorry Google Slide ya. Eh 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 eh. eh. Mohon maaf nih. Kalau Google Slide berarti kita eh, mengimpor untuk presentasi ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat presentasi yang berasal dari Google Slide. Kita buat lalu presentasi interaktif. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dua menu, satu dari Google Drive atau buat baru ya. Dan yang eh, kedua terakhir import website. Nah, ini nih yang menarik kita latih bapak ibu untuk mengambil eh, game -games atau informasi dari website lain, dan sekaligus membuat presentasi. Ya, nah, membuat presentasi seperti ini. Oke, bapak ibu, silakan dong. Ada yang mau coba di chat, sudah ada yang mau coba enggak? Kita berikan eh, pas hadir untuk waktu istirahat dulu. <laughs> Eksplorasi tiba pasal baru Pak eh, Bu Jehova. Halo, selamat malam. Apakah ada ibu? Jehova? Uh, saya, kalimatnya jelasnya, Bu Sri, Bu Linda, membuat polnya. Takutnya salah. <tuh> salah. Jelas, kok, Pak Diri. Jelas, Pak, <laughs> kita kan menawarkan untuk presentasi ya, uh, bukan memilih mana materi yang belum dikuasai, gitu kan? Iya, yeah. uh, oke, okay. <laughs> mohon maaf nih, kalau... Uh, bapak Ibu mungkin kurang uh, bisa menangkap ya saya khawatir kalimatnya sama Pak Dedi mohon maaf nih bulin bertanya ah, tentang slide nih Pak sama bapak, yang slide ya di slide mau apa tadi mana bulin-bulin oh, kalau kalau oh, ya. mode kertas itu uh, Bu Sri mode kertas ini memang akan muncul di presentasi. Jadi hmm. mode kertas ini hanya khusus untuk kuis saja. Kuis saja ya. Hmm. Belum belum bisa. Iya, jadi begitu Bulin hanya untuk kuis saja penggunaan mode kertas ini. Sedangkan untuk yang slide presentasi itu belum ada ya. Oh. Jadi, kalau untuk e, memainkan mode kertas itu, Bunda, jadi untuk apa? Kuis langsung gitu ya. Kalau kita presentasi, nanti ada kuis di dalam itu nggak bisa ya. Iya, belum bisa. Terus. belum bisa khusus untuk kuis, dan kuisnya juga pilihan ganda karena kan ya, di pilihan ganda. Di ya. itu A, B, C, D, begitu seperti itu. Heeh. Uh -uh. Mungkin nanti Padahal... ada fitur-fitur baru lagi mungkin ya Bu Linda. Yes, betul. Mudah-mudahan itu... nanti terbaru bisa ya Bunda. 2 hari dua hari, hari nggak buka kuisis, tiba-tiba udah ada yang baru, oh, udah iya. ada yang Tadi saya baru. siang buka. makanya memang kita harus benar-benar Bu. sering buka ya, Bu Sri, ya. kalau enggak kita ketinggalan informasi. Benar keren nih kuisis, ketinggalan. Bu Linda dua hari atau berapa? Saya tadi pagi buka kayaknya nggak kelihatan atau nggak ada ya. Saya nggak merhatiin. Yang penting saya ngambil buat-buat-buat gitu. Oh, ternyata ada yang baru nah, ya. Saya juga. Saya juga nggak ngeh itu tadi. Silahkan Silakan dilanjut Pak Deddy. Oke. Okay, uh... Puji uh. <laughs> apa Pak Syahrir lagi? Boleh Pak Syahrir? Atau sedang beristirahat? <laughs> uh, Pak Syahrir, silakan mau berbagi yang mana nih Pak? Kita ada waktu sekitar 30 menit lebih ke depan. Kira-kira mana nih? Uh, fitur mana yang kita kurang kuasai? Pak Syahrir. Oh, uh, uh, jaringan saya bagus nggak nih? Halo? Iya, Pak. Bagus jelas. ya? Aduh, gambar aman-aman oh, aman tadi ya? di aman. Oh, uh, 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 uh. Saya nampaknya network bandwidth-nya low nih. Dipakai streaming juga sih. Uh, oke, okay. tapi jelas Ibu ini gambar gambar saya di di YouTube jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas saya. Oke. Okay. Mas tidak bergerak nih di, di Zoom saya. Bapak Ibu yang lain. Jaringan ya. Aman kok Pak Dedi aman kalau aku sih aman. Iya ya, saya network bandwidth is low. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau mungkin uh, tersendat. Berarti aku super sudah semua nih ya sudah dikirim ya Pak Zakaria sudah katanya tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Selamat. Ah sip. Selamat, ayo kita eksplor ya dengan udah dapet. Hmm. Ayo udah dapet makin dong. explore eksplor ya, makin terus kita selami karena yakin banget kita tuh jadinya penasaran sih gitu karena pasti ada fitur-fitur yang baru dan pastinya keseruan anak itu itu yang 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 menurut aku kayak oke okay banget, enak banget gitu. Ketika anak seneng gitu, antusiasmenya anak itu tuh yang nggak bisa tergantikan sih menurut aku. Bu Sri Hasusi belum. Tunggu aja, Bu. Oh, masih ada yang belum juga ya, Bu Sri ya. Oke. Sabar ya, Bu Sri Hasusi. Ya, halo. Sip. Oke Pak Sahrir, halo. Eh, suaranya nggak keluar Pak. Mohon maaf. Atau sayanya nih yang... Iya, memang belum belum ada suara. Ini belum ada suara. Iya. Pak ya. Sahrir, monitor. Tengah, Pak Sahrir. Oh. Nah Pak Hirul nih udah udah. Ada. Halo, sudah kedengeran? Ah sudah sudah terdengar Pak silakan. Ayah ya. baik uh, terima kasih atas uh, kesempatannya lagi yang diberikan kepada saya untuk belajar di tempat ini uh, mohon uh, koreksinya kembali sarannya uh, apa apa yang perlu saya benahi perbaiki jadi tadi disampaikan oleh Pak Dedi bagaimana caranya uh, memperhatikan membuat uh, slide uh, di kuisis ini. Jadi sebelum saya buat mungkin saya sedikit sampaikan bahwa tadi saya coba-coba hanya buka-buka sebentar saja ternyata membuat uh, slide presentasi di kuisis itu sangat uh, apa istilahnya eh uh, membuat kita uh, untuk uh, bersemangat sebagai seorang pendidik kenapa? karena di slide presentasi yang kita buat di kuisis ini kita bisa juga langsung berinteraksi dengan uh, peserta didik kita atau audiens dengan cara memberikan pertanyaan langsung atau bagaimana dan kita akan coba membuka atau mengeksplor beberapa fitur yang ada di dalamnya baik saya akan coba izin share screen baik seperti biasa saya kembali ke beranda dulu nih oke okay, sudah ada ya pelampilan hotspot sudah. Sudah ada, Pak. Pelabilan saya dengan danunya sudah ada, Pak. Oke, oke. oke Pak. Yuk, semangat-semangat Bapak Ibu yang udah super nih. Tunggu <laughs> saya coba buat slide presentase saya. Saya keluar dulu nih. Baik, saya akan coba praktekkan. Mudah-mudahan jaringan mendukung. Nah, jadi di sini kita uh, seperti biasa, tentu kita uh, menuju ke kolom buat. Nah, kebetulan uh, ini yang akan kita buat berupa presentasi interaktif. Jadi yang saya sampaikan tadi ini uh, sangat uh, bagi saya pribadi tadi coba-coba uh, uh, membuat uh, kayaknya ini sangat cocok uh, untuk uh, memotivasi peserta didik kita. Kenapa? Di samping kita membuat, membuat slide situ, kita bisa menyisipkan uh, semacam uh, soal artinya kita bisa berinteraksi langsung dengan peserta didik kita. Jadi saya tidak memilih import slide dari Google Drive karena saya belum membuatnya, jadi saya buat slide baru saja. Jadi kalaupun Bapak Ibu telah membuat slide presentasinya dan disimpan di Google Drive Bapak Ibu, itu mungkin akan lebih cepat dan lebih mudah. Jadi saya pilih tambah slide baru saja ini Nah, jadi, tambah slide di sini, Bapak Ibu bisa memilih fitur yang ada di sini. Apakah Bapak Ibu eh, mau berupa slide kosong atau slide judul? Dan di sini juga eh, Bapak Ibu bisa eh, mengambil dari web, tapi saya akan coba yang dasarnya dulu, yaitu eh, slide kosong aja. Jadi, contoh saya seperti ini: saya buat slide kosong, saya tambahkan judul, taruhlah seperti ini. Saya beri judul presentasi saya itu perpindahan 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 panas perpindahan panas atau kalor. Nah, jadi seperti itu, kita tinggal klikkan. Nah, adapun di sini Bapak Ibu bisa eh, mengkostum jenis tulisan yang bapak ibu sukai, jadi bapak ibu bisa memilih di sini jenis pom apa yang bapak ibu sukai. Silakan dieksplor. Di sini bapak ibu bisa mengganti seperti ini. Saya saya contohkan satu. Jadi bapak ibu bisa memperbesar, memperkecil tulisannya seperti itu. Coba saya coba, apa ini tidak berubah? nah seperti ini kita tinggal tarik kalau kecilan atau kebesaran tinggal tarik aja oke kita lanjut selanjutnya bisa kembali kita tambahkan isi teks sesuai keinginan kita semisal saya di sini saya mau tulis nama saya ya karena kebetulan saya yang membuat presentasi atau slide ini saya tulis aja seperti ini bayi sahrir Nah, seperti itu, jadi tinggal kita atur, kita sesuaikan sesuai keinginan kita. Terus mana fitur ini? Nah, di sini bapak ibu eh, tadi saya lupa di awal, di sini bapak ibu. Eh, bisa memilih tema dari slide yang Bapak Ibu buat ini. Jadi apakah Bapak Ibu mau menginginkan temanya? Tinggal pilih sesuai keinginan seperti ini. Contoh saya nyambil satu ini, nah, itu terapkan ke slide. Nah, otomatis slide-nya berubah. Jadi tadi saya lupa di awal untuk memberitahukan bahwa di sini kita bisa memilih tema sesuai keinginan kita sebelum agar presentasi atau slide yang kita buat itu bisa lebih menarik ke peserta didik. Dan kalau saya tidak salah, ini ada fiturnya. Ini eh, kehebatan eh, setelah krisis eh, ini melakukan update. Ini eh, upgrade, ini kayaknya semakin banyak fitur yang bisa kita pergunakan. Ini contoh fitur tema yang eh, bergerak atau biasa kita kenal dengan istilah GIF, jadi kita juga bisa terapkan seperti ini. Nah, jadi, ini kelihatan lebih hidup, jadi tergantung dari Bapak Ibu. Eh, sesuaikan sesuai dengan kreasi atau imajinasi bapak ibu yang menurut bapak ibu bisa lebih memancing minat peserta didik bapak ibu jadi silakan pilih temanya. Kalaupun sudah telah memilih tema dan nama slide yang akan kita anu, presentasikan, kita bisa tambah lagi slide di sini. Jadi kita bisa langsung di sini tambah slide atau kita bisa impor. Jadi ada dua pilihan di sini. Apakah kita mau tambah slide dengan cara ini atau mau mengimpor ya Bapak Ibu bisa lakukan atau di sini kalau tidak salah bisa juga diklik di kanan sini bisa coba perhatikan. Pokoknya dia mah. Ini ada fitur slide duplikat. Ini ada slide duplikat. Nah, kita klik. Nah, cuma kalau slide duplikat di sini kita pakai fitur slide duplikat, otomatis temanya itu akan sama dengan slide yang di pertama tadi temanya seperti ini juga. Kalau kita memakai, eh, kalaupun kita tidak mau pakai ya eh, silakan eh, mau disesuaikan se eh, seperti kehendak bapak ibu bisa kita hapus. Tunggu kita hapus slide dua ini. Eh, kita bisa tambah slide di sini. Kita bisa tambah slide. Eh, kita pilih lagi slide kosong. Contoh saya di sini perpindahan panas. Eh, contoh eh, saya tulis di sini tambahkan judul saya tulis di sini contoh untuk mempercepat saya pilih satu tema saja yaitu uh, konduksi konduksi ya. anggaplah presentasinya seperti ini konduksi jadi ini tinggal bapak ibu bisa atur letaknya uh, seperti bagaimana jadi tinggal bapak ibu yang uh, ngatur terus di sini saya sampaikan juga bahwa uh, pada saat kita membuat slide presentasi ini uh, bapak ibu bisa memasukkan media masuknya media di sini bapak ibu bisa memasukkan berupa gambar ataukah berupa audio atau bisa berupa video jadi saya coba perhatikan di sini nah, contoh ini di sini ada fitur tambah video kalaupun bapak ibu ingin tambah video ataukah tambah audio nah, jadi kita pilih kita coba satu tambah video nah, ini tambah video di sini ada fitur bisa impor dari Google, tetapi untuk memudahkan situ, kebetulan saya juga baru-baru ini telah seminggu yang lalu membuat channel YouTube baru, dan saya alhamdulillah telah membuat satu video di situ, telah memposting dua, tiga video. Jadi, saya coba ngambil di channel YouTube saya, coba saya ketikkan dulu. Kita subscribe ya, bareng-bareng ya. Sahari, maaf itu laptopnya udah mau habis baterainya. Oh ya ya, tunggu Bu. Kalau gini, bisa kedengaran jelas, Bu. Iya, jelas-jelas. Oh ya. Yeah. baik. Yes. Eh, tadi, eh, mohon maaf, tadi saya salah. Nah, jadi, kita bisa menambahkan eh, eh, fitur video dengan cara seperti ini. Jadi, di sini ada eh, pencarian. Kalaupun Bapak Ibu, artinya tidak ada referensi, eh, Bapak Ibu belum membuat video atau ada channel YouTube tersendiri. Bapak Ibu bisa ambil dari eh, channel YouTube eh, yang lain. Jadi tinggal ketikan sumpahnya di sini kita bisa ketikan di sini perpindahan panas, perpindahan panas. Nah, kita tinggal searching, maka di sini otomatis ada. Jadi di sini otomatis ada. Tapi eh, kebetulan saya memiliki eh, video yang telah saya buat sendiri. Saya coba tampilkan dulu. Saya ambil dulu linknya, saya copy link dulu untuk mempermudah. Nah, nih, saya coba. Saya copy link dulu. Uh, pakai apa nih Pak? Membuatnya? Uh, saya pakai Camtasia Pak Dedi. Oh, Camtasia, ya. Ya, Camtasia Pak. Deddy. Ah, ini uh, kita tinggal nyalin link yang ada di channel YouTube kita, salin seperti ini, terus kita pastekan di slide yang telah yang kita buat tadi. Mana? saya. Nah ini nih. Jadi kita bisa pastikan link yang ada di sini, link yang berasal dari YouTube kita. Kita ah nih ada. Kita tinggal klik. tinggal klik. nah ini memasukkan setelah tampilannya seperti ini kita klik memasukkan otomatis eh, video yang kita eh, ambil tadi dari channel youtube kita itu atau referensi yang kita bisa ambil dari channel youtube eh, bapak ibu yang lain eh, bisa kita eh, ambil dan eh, eh, copy paste di slide yang kita buat nah, jadi adapun nanti saya coba perhatikan, mudah-mudahan bisa putar uji coba saya uji cobakan dulu izin semoga bisa terputar kita akan belajar tentang apa itu panas dan macam dari satu benda ke benda lain alhamdulillah. karena serba... alhamdulillah kayaknya bisa keputar nih jadi saya lewati saja energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah saya tutup tinggi. saja ah. alhamdulillah bisa keputar uh, selanjutnya uh, kalaupun masih ada tambahan yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa di slide presentasi yang kita buat ini sangat interaktif sekali di kuisis. Kenapa? Karena pada saat kita menampilkan slide ini di samping kita bisa mengambil tadi salah satu contohnya adalah mengimpor gambar atau video atau audio. Kita juga bisa buat di sini berupa interaksi. Jadi kita bisa langsung melakukan uji coba. Semisal kita buatkan slide baru, tunggu kita buatkan slide baru. slide baru jadi di sini kita bisa eh, kita bisa eh, memasukkan soal, memasukkan soal. Jadi tunggu saya. Ah bisa-bisa kita ambil di sini eh, soal jadi kita bisa pilih di sini soal untuk kita berinteraksi dengan audiens atau peserta didik kita yang ada. Jadi kita bisa tanpa repot lagi membuat soal, kita perhatikan saja untuk mempersingkat waktu. Saya ambil coba ini. Saya coba telepon ini. Saya coba telepon dulu. Tambahkan 20 slide, Wah Ini ada 20. Slide. Jadi di sini kita bisa milih tambahkan soal satu persatu bisa, tambahkan soal eh, sekaligus 20 karena kebetulan yang saya pilih ini ada 20 soal. Tapi saya ambil eh, satu persatu saja karena kalau kebanyakan juga eh, waktu yang eh, tidak memungkinkan. Jadi saya perhatikan satu soal saja, nah, seperti itu. Coba atau tambah lagi. Dan bersambah berat pak kalau terlalu banyak. Ya. Betul betul Pak Dedi. Makanya saya tidak usah ambil semua itu hanya nah, seperti ini. Jadi sementara kita uh, artinya memberikan menerangkan materi tadi di kita, kita juga bisa langsung berinteraksi. Eh, seperti ini proses menghasilkan keturunan disebut. Eh, kalaupun Bapak Ibu ingin Kuat um, eh, kunci jawabannya bisa tinggal klik saja di sini pilihan eh kunci jawaban seperti ini. Di sini kan perkembangbiakan. Nah, saya kunci perkembangbiakan. Nah, jadi pada saat nanti Audiens atau peserta didik kita menjawab secara langsung setelah kita memberikan materi. Peserta didik bisa langsung juga secara langsung di sini mengerjakan soal. Jadi, di slide interaktif yang ada di kuisis ini, sangat, sangat, bagi saya sangat menarik dan insya Allah akan memotivasi siswa kita untuk, apalagi minatnya, konsentrasinya akan lebih fokus kepada materi yang kita sampaikan. Jadi mungkin uh, kali ini cukup sampai di sini Pak Dedi uh, tentang slide presentasi membuat slide presentasi di kuisis. Uh, mohon uh, izin Jin uh, masukannya uh, Pak Dedi, para trainer Ibu Sri, Ibu Lidah uh, mungkin seperti ya. itu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu uh, keluar Pak, salah satunya Pak. Ya. Biar, biarkan. Ya. Ya, ya, ya. ya Pak Dedi. Ya silakan Bu Sri kita saya saya stop share screen pak oh jangan pak jangan pak kita oh, jangan kita nih oh ya silakan silakan pak Dini. silakan bu sri ada yang butuh kita tambahkan uh, mungkin kalau menurut saya pak yang video youtube-nya ini jangan bertabrakan tampilannya dengan yang animasinya pak kalau menurut saya karena peserta itu biasanya kan hanya satu fokus ya. Fokusnya mau ke yang animasi atau ke yang YouTube. Coba di, diputar, Pak. Oh iya, itu bisa. Saya Bustri. minta tolong diputar. Tadi, tadi seperti ini, itu saya sampaikan di awal, Bu Sri, bahwa ini eh, kita sesuaikan dengan eh, imajinasi kita, bagaimana kita mengkreasikan. Eh. tapi tadi sini saya hanya mengambil contoh bahwa di kursi oh, iya, sekarang, iya. Ada animasi tema berupa GIF yang dulunya sebelum di-upgrade itu, animasi temanya kan hanya stagnan, tidak bergerak. Ini eh, fitur terbarunya. Nah, betul yang Ibu Sri, eh, makasih banyak Ibu Sri mengingatkan. Ini ini eh, artinya kurang kurang apa ya? Eh, kayaknya bertabrakan ini, eh, temanya bergerak, terus memasukkan video. Nah, itu Jadi Oke. tadi saya lupa. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dalam menambah slide itu jangan diduplikat karena kalau diduplikat slide yang diduplikat itu otomatis temanya akan sama dengan slide yang kita duplikat jadi silakan bapak ibu eh, mending kita pakai fitur tambah slide saja jadi di sini kita bisa merubah di setiap slide satu sampai akhir itu kita kita inginkan apakah temanya berbeda itu kita bisa setting makasih banyak masukannya bu sri memang betul ini ini kurang kurang efektif kalau seperti ini bergerak semua videonya bergerak Uh, temanya juga bergerak seperti itu Bu Sri. Ya, uh, sesuaikan saja ya, Pak. <laughs> ya, Bu Sri. Oke, okay, siap, Pak. Makasih Bu Sri masukannya Bu Sri. Sama-sama, Pak. Silakan Bu Linda atau Pak Dedi atau yang lain. Uh, sudah disampaikan Pak Haji ya oleh Bu Sri ya uh, sarannya. <laughs> Oke. Okay. Uh, masih stay Pak di sini ya. Siapa Dedi? Siapa Dedi? Sekalian aja nih. Kita demonstrasikan bagaimana masukkan website yang mendukung ke quizzes. Pak, buat tab baru, Pak. Oh, buat tab baru. Iya, buat tab baru. Coba ketikan word wall. Word, wall, Bu. Iya, word wall. W O R D W A L L. Kata dinding ada di Baru, Pak. chat Pak. Hmm. ada di chat kalau saya ada di chat Pak Deddy sudah mengirimkan ini ini apakah tidak bisa dipakai fitur ini Pak Deddy? Mau, ah ngomong. betul betul pakai nah, ini, li, itu. Ah, ya? Ah link website ini Pak Deddy? Iya betul. Nah, saya, saya lupa tadi bahwa sebetulnya di link website ini ini kalau saya tidak salah dia punya link ini embed artinya ya. dalam artian embed ini berarti kita bisa mengambil dari eh, Contoh Wikipedia, kita bisa uh, ambil uh, materi yang ada di Wikipedia uh, dan di link yang lain. Jadi, anunya ini di kuisis, kayaknya memudahkan itu. Uh, ya, embed dia punya, Pak. Deddy. Jadi, saya, saya coba satu ya. Ya, saya, saya coba, coba satu praktek. ya. Izin, izin, Pak. Dedi praktek, iya boleh, Pak. Ya. Di... Jadi, contoh saya di sini ingin mengambil contoh perpindahan panas, uh, tapi uh, saya ngambil anunya di Wikipedia, jadi saya bisa. Oke, boleh, boleh, silakan. Ya, tunggu Pak Deddy, saya coba ini nah, contohnya Soalnya saya belum nyoba, nyoba di Wikipedia. Ah, saya masukkan di sini contoh nah. um, perpindahan panas, perpindahan. Jadi kita nggak, nggak perlu repot lagi cari uh, materi panas. Oh iya, Wikipedia, yang atas itu nah ini Wikipedia perpindahan panas kita bisa ambil di sini Pak Deddy, saya coba dulu tunggu, saya coba buka, nah ini ini kita bisa langsung Pak Deddy seperti ini. Oke okay, kita masukkan linknya saja pak. Oh masukkan link? Jangan lupa saya. Ya. Ah, ya. Mohon Maaf ini Pak Ded. Nah yang ini, ini ya. Link ini linknya. Ya. Link ya ini. Kita tinggal copy, Ctrl C bisa langsung kita masukkan paste. Kita pastekan ke. Isis. Is, ya. Isis is ini masukkan link halaman web. Nah, coba. Jadi embed ini. Ah, jadi di sini ada kalau tandanya ini centang hijau oh. berarti itu udah bisa masuk. Tapi kalau terkadang kalau linknya tidak kompatibel itu linknya eh, dia akan eh, berwarna merah di sini artinya tidak bisa masuk kita simpan. Nah, okay. nih, bisa. Nah, ini otomatis Ya bisa pak. mempermudah bapak ibu dalam mengambil referensi dari link manapun. Kenapa? Karena saya seperti saya sampaikan tadi bahwa ini eh, sifatnya link yang ada di kusis itu sifatnya embed begitu pak Deddy. Iya iya betul betul. Berarti ini literasi aja ya pak ya. Iya, ya, hanya, hanya literasi saja ini, Pak. Betul, betul. Oke, okay, uh, bo boleh coba Pak di chat saya ngasih link okay. untuk permainan. Siap, siap, deh? Yang ini HTTPS for wall Ya, itu. Klik aja. Nah, udah Pak deh. Uh, pernah main nggak Pak? Uh, sign in with Google. Nah pernah pakai nggak apa nih belum? Pernah. Ah, oke okay. sudah pernah ya. Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Nah ini Pak, create your first activity. Nah boleh uh, cari yang sesuai, tapi kita pilih satu aja deh. Yang mana saya pilih sini Pak Deddy? Ah, misalnya uh, anagram aja nih. Yang mana ini? Apa anagram yang... jadi menyusun kata. Ah, anagram nah silakan pak buat kata-kata bebas misalnya tentang tadi perpindahan panas konduksi radiasi maksudnya di sini dia punya narasi eh, narasi soal maksudnya yang diperasa ini kita ketik ya. pak iya kita ketikan kata-katanya nah eh, satu kata aja pak oh satu kata Iya. Atau oh, konveksi. Ah, konveksi, iya. Konveksi, ya. Halo. Tambah lagi, tiga aja. Kemudian. Ekprase konduksi. Iya. Ekprase radiasi. Iya. Ya udah, ini udah hey, tiga. dan. coba di bawahnya, Pak. Dan. Kita preview. Ini permainan anagram. Jadi anagram itu bisa, nah, mengurutkan kata ya, eh, mengurutkan huruf menjadi sebuah kata. Star. Oh, ini star. Nah, nah, coba susun. Coba. Ya. Boleh, bisa nggak pak di Kanya Peserta bisa. Peserta bisa langsung anu ini Pak Dedi, Bisa langsung klik ini. Konveksi. Sip. Iya, ah, boleh coba dipindah-pindah pak, bisa nggak nih hurufnya A, ke depan? Bisa nggak? oke, oh, okay. bisa ya. Bisa. Oke okay. bisa. Ayo, nah, nah, oke okay. sip. Berarti bisa dipergunakan ya. Bisa. Bisa, bisa pak, Dedi. Iya, sekarang kita masukkan bisnis. Masuk, masuk ke, masukkan ke bisnis pak, nah, caranya gini pak, sedikit berbeda. Nah, itu betul. Share, share. Nah, kita buka kunciannya. Share, Google. kemudian cari uh, embed. Uh, publish dulu, Pak. Publish, publish. Oh, ini, nah, uh, tadi masih private. Uh, boleh diisi terlebih dahulu. ya yang tadi, Pak, betul. Share, ini share, ini share. Google. Lalu, ini uh, publish dulu supaya bisa oh, apa apa tadi katanya dipilih dipilih anu pak dipilih kelasnya mata pelajaran apanya di sini ya pak Hirul gimana ya. oh iya mata kelas ya, lima ya, kelas lima mata pelajarannya ini, ini kasih di ah, sini di mungkin hampir. kita bisa kasih judul ya ya betul ya, judul. Kasih judul. kita kasih judul perpindahan panas nah, seperti itu kelasnya tingkatannya kelas lima Uh, belum punya Pak milik Pak. Klik klik, klik Pak. Di klik. Oke. Eh, klik. Ini klik, pak, klik mata pelajarannya. ini nih. Mata pelajaran IPA IPA Pak. Mata pelajaran Ipa, apa, Ipa. ini. Ada enggak Ipan? Musik IPA? Musik ada sepertinya. Kayaknya enggak ada. Tambah, tambah. Add subject. Nah, ini add add subject ah, nah, titik. Oke. Eh, siapa ini Pak Hiro? Iya, saya. Oke, lanjut Pak. Oke, okay, lalu please. Good. Please. Ah, nih kopi. iya kopi kemudian masukkan. Oh, masukkan di thesis. Nah, yuk, tambah slide. Tambah slide dulu. Slide kosong. Link link website. Link, pak. link website. Link website, Pak. Link web. Eh. Barisan. Eh, belum Pak belum ke, belum ke klik yang di kuisisnya yang tadi tambah slide tambah slide yang ini link website, link website. klik link websitenya ini ini ah oh, sorry sorry mana ini? tambah slide link website mana ini link website Ket atas ke atas nah, ini ish nah, tambah, tambah. nah, silakan klik masukkan faster Ah, nah, gak nah, 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 nah. Gak bisa, bisa ya? Gak bisa ya? Jadi Mereka. harus di tab yang Mereka. uh, Mereka baru. Nah, caranya gini nih. Coba kembali ke word wall, Pak. Wow. Ada satu tadi. Nah, ya, ada ya, bisa, ada yang, yang ini ada ini sudah bisa. bilang. Bisa. Coba kita yang embed. Iya. Ya. Nah. Yang ini, Pak. Yang mana, Pak? Embed. Oh, ini embed. yang sematkan ini? Ya, betul. Embed. Nah, embed. Ya. Oh, panjang itu ya. Nah, ini lumayan panjang. Bapak kopi oh, ini, tapi ini nih. Ini HTTPS saja nih. Iya sampai uh, tanda kutip yang kedua pak. Sampai terus terus sampai tanda kutip yang kedua. Uh, lebih lebih lebih. Itu ada tanda kutip nih. Ini satu, ini oh, dua. Oh pak yang ada nolnya. Nah jadi widthnya jangan ke bawah. Oh, jangan ke bawah widthnya. Sini pak Dedi. Iya. Uh, jadi sampai tanda kutip yang kedua. Ya. Kopi. Contoh okay, C. Iya saya kembali ke kuisis. Oke, okay, dan ganti linknya, ganti halaman web yang ini nih. Klik di atas ini pada halaman kanan atas. Ojo kanan atas. Nah, silakan masukkan Pak. Langsung masuk nggak tuh? Pak? Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah bisa kebuka okay. Pak Deni. Bisa. Wah <laughs> <laughs> nah, ini. Terima kasih, ini. Ini nih tambah ilmu ini, makasih banyak nih. Benar. Ibu. <laughs> coba mainin, mainin, coba mainin. Mainin, ah ya. ya. Klik langsung. Perpindahan panas, klik. Bisa dimainkan nggak di sana? Di uji coba dulu. Iya, di uji, uji coba, coba dulu, coba Pak. Dulu. Oh, okay. uh, preview. Review. Preview. Yeah. Coba yang atas. Tunggu, tunggu. Uji coba. Mbak. Nah ini. Iya, yeah, yang atas. Klik. Nah, Bapak Ibu di World War itu banyak oh, banget wow. game-gamenya. -game Nambah ya kalau, ya. Kalau nggak akan bosan nih anak-anak tuh kalau belajarnya banyak permainan. Tapi jangan sampai merubah uh, ini ya inti dari pembelajaran kita itu. Oke, okay, udah-udah, cukup ah. Terima kasih, terima kasih ini. Kalau uh, <laughs> oh, tertinggal, Bapak Ibu jangan khawatir, ini direkam ya. Oke, okay, simpan Pak, simpan. E, nanti berikan linknya ke peserta untuk dicoba. Ya setelah ini jangan sekarang. Gitu. Iya, iya. Oke, okay. ya, Pak aja. Lanjutkan. Iya, terima kasih Pak Hirul, Terima kasih nih udah udah membantu ya. Ya, makasih, makasih masukannya <tuh> Pak Dedi, Pak Hirul. Makasih. Silakan mm -hmm. diambil alih Pak Dedi. Iya. <tuh> 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 <murah>, <tuh> 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 Oke, okay, satu lagi Pak Hirul. Udah bergabung nih, mangga tuh boleh memilih <silence> ya. coba ya. Nah, yes. saya cuma mau ini, oh. minta tolong untuk penjelasan dan praktik tentang mode ujian nah, nah boleh dari dong usis, mungkin boleh tuh sama Pak Ihrul atau mungkin Bapak Ibu yang lain Pak Ihrul dulu aja deh udah nih Pak Ihrul udah datang <laughs> udah datang nih tadi dipanggil silakan, Pak silakan Pak Ihrul sudah siap sepertinya ya Iya sip, silakan Pak Hiro. Oh, sudah buat. Wah, keren-keren. Ya. Berbagi, Pak. iya bersama dengan teman-teman. Ya, ini kedengaran suara saya, Pak ya? Terdengar jelas, Pak. Silakan. Terdengar, Pak Hiro. Iya, makasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Oh, saya dulu lihat sebelum saya mulai, saya lihat dulu yang akan saya tampilkan. Saya ambil di sini oleh input. Minta. Kan. Oke, okay, di sini sebenarnya teman bisa melihat sendiri ada terus langsung dipimpin guru atau jadikan pekerjaan rumah. Nah, bisa langsung diklik di sini. Bisa juga diklik langsung. Minta. Kan. Atau bahasa Inggrisnya di start ya. Oke, okay, saya sedikit e, menyampaikan bahwa di sini sebenarnya untuk memulai kuis sebenarnya ada ada yang model langsung. Model langsung terbagi atas dua, satu dua ada klasik klasik ini adalah uh, di, di, mana siswa itu bekerja berdasarkan waktu semakin cepat waktu pengerjaannya maka nilai poinnya paling tinggi adalah 600 kemudian paling rendah adalah 400 kemudian kalau yang uh, model yang dipimpin guru itu adalah ketika kursi itu berjalan maka yang menentukan next next berikutnya itu adalah guru yang menjalankan. Kemudian ada di sini dua ada pilihan menjadikan pekerjaan rumah. Oke, saya jelaskan sedikit tentang klasik. Saya masih di klasik. Di klasik ini ada tim, ada klasik atau ujian. Kalau tim ini dikerjakan secara bersama-sama dengan apa siswa. Kalau klasik, eh, sifatnya eh, rasa keinginan tahu anak untuk lebih bersaing. Kemudian saya sampaikan di sini ada berapa tampilan di bawah. Khususnya pengaturannya di sini. Ya. di sini ada pilih, ini bagi siswa yang memperjuaskan melalui platform dan kan, di sini ada pengaturan umum yang kita harus ketahui pertama itu upaya peserta di sini ada default di sini kita bisa memberikan sampai 5 uji coba bagi siswa untuk bisa melakukan pengulangan terutama untuk saat-saat, ya. nah, kemudian di sini ada nama faktori, kalau kita menggunakan nama faktori ini maka nama siswa yang akan muncul adalah nama yang uh, terandung. Makanya disarankan untuk tidak digunakan. Kemudian di sini ada tunjukkan jawaban selama aktivitas. Jadi ketika siswa selesai, selesai menjawab, maka akan tampilkan bahwa ini jawaban yang benar. Tampilan krisis harus ditampilkan semua ya. Dan, di uh, sampaikan ada power up Ternyata di power up ini ke kelebihannya power up ketika siswa mengerjakan sesuatu, maka dia akan mendapatkan bonus atau semakin cepat dia akan bonus. Sebaliknya, kalau ada kesalahan yang dia lakukan bisa digunakan power up ini untuk menghapus kesalahannya untuk menjawab waktu yang benar, soal yang benar. Kemudian uh, sedikit saya sampaikan ada tadi saya lupa uh, masalah waktu. Ternyata di pengaturan waktu saya baca tadi klasik kalau klasik waktunya diaktifkan maka dia secara otomatis nilai paling tinggi itu 60 Jadi kalau dia tidak diaktifkan nilai terendahnya itu adalah 0 dan nilai terendah nilai terendah tertingginya adalah 400 dan nilai terendahnya adalah 0 ketika kita tidak menggunakan waktu kemudian di sini bisa ditampilkan ada pilihan bisa reaksi langsung ada tunjukkan papan tingkat kemudian soal diacak, soal akan diacak, kemudian ada pilihan jawaban bisa diacak. Kita bisa juga menampilkan musik. Kemudian di sini ada juga tampilan meme atau yang umum kita gunakan adalah ekspresi wajah ketika jawaban itu benar atau ketika jawaban itu salah. Jadi ini, ini harus diperhatikan baik-baik jangan sampai kita lupa ternyata siswa asik lalu memberikan default bahwa berapa kali yang melakukan percobaan. Itu yang saya paham di klasik. Saya coba lanjut. Saya agak lambat. Maaf ini, apa ada lambat? Uh, sini, uh, ada metode sebenarnya kalau kita bisa menggunakan kita bisa men ada beberapa metode yang bisa digunakan kepada siswa siswa yang bermasalah bisa mengirimkan link ini kemudian memasukkan kodenya melalui browser atau bisa melalui scan apalagi kan kondisi saat ini hampir sebagian siswa hakpenya sudah menggunakan scan barcode. Kenapa saya sarankan menggunakan scan barcode untuk siswa saat ini? Kalau siswa kalau kasih link dia sering mencoba-coba. Tapi kalau kita seringkan scan barcode satu kali, kita matikan. Itu itu saya, yang saya pahami. Selamat. Itu kemudian di sini ada berapa tampilan. Di sini bisa kita bisa memba bisa menyalin, bisa melalui Google, bisa kanvas, sosial, Teams, dan banyak lagi aplikasi yang cukup ke yang siswa itu khusus untuk metode klasik. Kemudian uh, saya jelaskan semua apa ya? Tuh, itu saya yang saya berdasarkan yang saya baca. Halo. Halo lanjut 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 ya kemudian untuk selanjutnya ada model pembelajaran asinkronus atau pekerjaan di rumah ya ya kalau pekerjaan di rumah kita klik di sini ada pengaturan yang kita mesti ketahui pertama Okay, waktu mungkin ada untuk memainkan waktu mulai otomatis. Pengaturan. Okay, di sini kebanyakan tugasnya kebanyakan tuh saat ini bisa menggunakan, mengirimkan melalui Google Classroom. Tapi kalau kita lebih bagus bisa juga mengirimkan kepada siswa tersebut untuk dikerjakan di rumah. Kemudian saya ada pengaturan umum yang perlu disampaikan. Pengaturan pertama itu ada di sini dibatasi. Batasnya adalah dua. Jadi di sini kemudian ada uh, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Jadi kita bisa memantau aktivitas siswa. Untuk map ini untuk masalah bunyi ada adaptif saya belum punya uh, tinjauannya. Tetap ada tambahan di power ups. Kemudian ada timer. Tetap ada ada papan peringkat yang ditampilkan nanti sama siswa ada soal yang diacak, ada pilihan yang diacak, kemudian bisa ditampilkan juga musik. Itu bentuk yang akan ditampilkan pada siswa selama aktivitas tugas tersebut. Dan tugas ini ada batas waktunya, bisa dikasih di sini kita lihat ada batas waktu. Kita bisa atur batas waktunya, kapan batas waktu tersebut, tugas tersebut dikerjakan. Setelah itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau ditugaskan. di basic... Tapi kalau di basic itu Pak Irul kayaknya nggak bisa di style itu ya, kalau basic, basic ya karena kayaknya ya, saya bisa. sudah super kayaknya. Ya, kalau super itu bisa. <laughs> ya, itu, makanya saya juga saya juga banyak ini dari Pak Sahril membaca ke kebetulan ada tadi saya baca panduan kuisis dari guru. Saya sudah saya baca selama ini masalah kuisis yang saya pahami. Iya, iya. dengan adanya dengan adanya pelatihan ini minimal menambah wawasan kita kan ada budaya kita kadang-kadang malas membaca dengan adanya hal seperti ini bisa membuka kembali wawasan kita yang selama ini ya uh, uh, itu yang saya pahami dari uh, pembentukan kuis bahkan untuk soal ujian ini saya belum terlalu menggunakan karena memang di sekolah saya untuk masih masih menggunakan aplikasi multi cbt yang dikelola oleh saya pada saat ujiannya mau uh, hujannya bersifat apapun itu tetap kita menggunakan aplikasi untuk saat ini di sekolah kami juga masalah kuis ini baru mau diimbaskan sama teman-teman gaspol gaspol yang viral nah ini, <laughs> ya. <Gas> poling, ah, nah, ini uh, saya juga masalah google slide kemarin saya ada masalah sedikit mau gua saya sharing kemarin kebetulan saya buat uh, saya buat ini presentasi saya punya sahabat nih perdagangan tak pulau nah, ini kan saya kemarin saya sempat mainkan langsung presentasinya saya jalankan presentasi tersebut iya minimal nah, karena biasanya banyak troubleshooting yang mulai biasa disampaikan teman makanya juga saya juga mau ya troubleshooting yang saya dapatkan selama masalah krisis nah, misalnya lagi jalan seperti ini saya dulu tunggu saya salin dulu wah wow, ini ps ya pak ihro ya ps salin dulu di tingkat pak SMP sma smp pak oh saya dulu saya sebenarnya dulu ketik <laughs> tapi karena ko pensiun tunggu guru-gurunya guru, IPS nya pensiun bahwa saya mengajar. no problem. Pengalaman baru. Saya mulai, saya kasih mulai jalan begini. Ketika saya asik menjalankan seperti ini biasa Pak, tiba-tiba itu tidak endas, sengaja kita nukan. Ya. Kita tidak sengaja begini, tiba-tiba seperti ini jalan, tiba-tiba tertutup misalnya kusnya itu uh, kusnya ini uh, dia tertutup begini dia tertutup ya nah, tertutup begitu akibatnya kita kadang-kadang kan bingung kok di mana dicari ini ya coba cari kembali kadang-kadang hilang. ini ini siswa biasanya guru pak yang masalah seperti ini ya yeah. itu kan tiba-tiba hilang nah, kita dia akan kaget pak di mana lagi dicari ini kalau sudah jalan presentasinya di mana di mana kita akan lebih bingung lagi yeah. saya coba cari saya coba coba semoga dan ketemunya di, di hasil ah, di sini sih, ternyata hasil ternyata masih bisa dijalankan kita oh. klik kembali Oke. ya kemudian? kemudian berakhir ini langsung nah. dashboard langsung. Nah, dashboard nah, langsung. Oh, itu ya. biasanya yang terjadi. <laughs> kalau tidak pernah dicoba-coba kembali lagi ke dashboard. Jadi kita bisa lanjut. Nah, itu biasanya yang terjadi. Siswa terganggu nggak? Kalau kita... Masalahnya kita pakai yang jalankan slide-nya, Pak. Memang saya... iya, <laughs> iya. <hati> Di siswa kan nggak Iya, siswa kan tidak, nanti siswa lama menunggu. Apalagi kita kan mengajak misalnya work from home. Kan di Makassar ini kan dari rumah berapa hari ini karena faktor cuaca buruk. Oh iya ya. Nah, kita iya, pakai iya. begini. Iya. Makassar, laut ya. Iya. Makanya saya pakai begini. kebetulan saya itu lupa. Bisa hilang. saya lupa di mana lagi posisinya. Iya, jangan sampai kan juga kita kan tidak antisipasi. Biasanya kan tiba-tiba laptop mati atau apa kan bisa dibuka laptop yeah. lain. Kemudian dibuka lagi itu apa yang saya dapat. Ah, ada trouble. Siska ya. Iya. Itu kalau masalah eksplor eksplor, saya masih banyak mengasih mengeksplor memang Pak. Masih banyak membaca juga panduan-panduan yang ada dari krisis. Membaca, banyak membaca. Dari ini ini baru pertama kali ikut lagi ini. Selama ini biasanya ikut ikut tapi tidak selesai tugasnya. <laughs> Karena kebetulan banyak kegiatan ya. Ini kebetulan saya ano, saya bikin juga ini ada berapa. Ini okay. standar kemudian uh, uh, saya juga mau tanya persentase Ternyata tadi saya mau tanyakan masalah impor dari Google Form. Ternyata saya pelajari kalau kita impor Google Form kalau kita baru buat ternyata kita buat dulu wis saya buatnya contoh berarti ini 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 yang dipakai ini, pak untuk Google Form kalau saya baca kayaknya ini bagi yang memang belum baru pertama kali membuat soal dari Google Form sedangkan kalau dia sudah ada soalnya saya lihat kami saya menganalisis saja sendiri kalau misalnya sudah ada soal seperti ini Ternyata kita harus tahu di mana mengambilnya. Ternyata saya tanya, oh ternyata mengambilnya sebelah sini. Oh, Kalau iya. sudah ada soalnya di bagian bawah dan di bag kan, sini bagiannya, sini Pak. Ah, ah, samping. Ya. Samping. Kalau sudah ada soalnya kita mau tambahkan kan di sini. Jangan sampai cuma nanti dia cari. Di bawah, mana itu dibawa lagi, kan tidak ada di sini. Yeah. Ya, saya cuma itu tadi saya saya juga tadi cukup. Mana di mana ini? Kalau ternyata ini saya cuma mengeksplor banyak-banyak mengeksplor juga nah, kalau tidak desktop bahasanya ilmu itu tidak ditemukan karena tidak dicari itu saya yang paham, pak tentang puisi mulai dari pembelajarannya itu saya pak mungkin ada masukan dari buat saya oke okay. ah. ya, pak saya ada tambahan juga pak sedikit ini saya bagaimana kalau misalnya dia modelnya untuk kita bahasa bentuk daring berapa hari yang kita gunakan waktunya, Pak? Uh, sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya di awal-awal, Pak Irul, uh, yeah. Karena kita sudah lewat dari kontrak belajar jam 9. ya. Dan kasihan uh, yeah. dari waktu Indonesia Timur sudah <laughs> jam 11. <laughs> <laughs> uh, boleh memutar kembali video rekamannya ya. Kami streamingkan di YouTube. Iya. Yeah. Iya, yeah. balik. Uh, Pak Dede, eh, mohon eh, agar video eh, yang di malam pertama malam eh, sampai malam kedua ini bisa diposting di Google Classroom agar kami bisa oh down, download gitu oke okay. ya, siap, siap, siap terima kasih sebelumnya Pak Dede. Iya, ya terima kasih banyak Bapak Ibu terutama kedua narasumber kita yang hebat hebat nih kita berikan terus untuk mereka berdua <laughs> dapat insight baru ya dapat pengalaman baru, keren banget. <laughs> ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah lewat betulnya ya 16 menit nih. Dari WITA sudah jam 10 dan dari WIT aduh kasihan nih ya, jam 11 malam. Uh, ada satu pertemuan lagi Bapak Ibu ya untuk besok hari kami inginkan maksimal mungkin sesi tersebut untuk pa, untuk Bapak Ibu semua. Bukan untuk kami ya. Jadi Bapak Ibu semua adalah Salon full train. Jadi Bapak Ibu ada akan menjadi pelatih pelatihnya di sana. Memberikan uh, memberikan ilmu untuk uh, disebagikan ya pada kita semua di sini sehingga ke Bapak Ibu sudah siap jadi trainer sudah uh, terang aja ya nggak usah uh, terlalu banyak memikirkan persiapan dan persiapan diri di sini. Itu saja dari saya. Silakan Bu Sri Bolinda. Oke, okay, Pak Deddy. Jadi, mungkin saya mau ambil salah satu teman kebetulan tadi ada pelatihan krisis ya yang baru dan aku kayak lihat di salah satu komen-komen yang seru-seru dan ini menurut aku sih memang ngena banget ya fitur serba canggih tak akan berarti tanpa ada guru yang tak henti untuk selalu mencari cara pintar dan kreatif memanfaatkan teknologi untuk hadirkan pembelajaran yang akan berart berarti untuk muridnya. Jadi wow. menurut saya di sini sudah ada Pak Sahir, sudah ada Pak Irul dan Bapak Ibu yang lainnya yang saya yakin akan lebih kreatif bagaimana pun eh, di mengemasnya pasti setiap orang memiliki cara pengemasan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi intinya satu kita untuk eh, putra putri bangsa kita buat peserta didik kita. Semoga kedepannya Fitur-fitur yang canggih ini e, lebih bermanfaat lagi dan pastinya bapak ibu yang ada di sini jangan pernah berhenti untuk terus eksplor bukan hanya kuisis bapak ibu tapi mungkin aplikasi yang lainnya yang lebih canggih untuk supaya e, apa ya, menantang diri supaya untuk kemajuan teknologi dan juga dunia pendidikan Indonesia itu saja dari saya ada tambahan dari ibu Sri terima kasih silakan ibu Sri closing statement Terima kasih. Nah, luar biasa sekali ya hari eh malam ini dan Ibu para peserta calon-calon trainer ini sudah membuktikan nih. Melalui malam ini sudah terbukti nih para calon-calon trainer ini yang akan turun ke lapangan nih. Mudah-mudahan sukses ya. Karena e, semuanya juga proses belajar, kami pun sama belajar, kita sama-sama belajar dan belajar itu tidak ada akhirnya. Ya, tetap kita belajar, tetap semangat dan nantikan esok eh, malam terakhir, is eh, malam terakhir nih. <laughs> Persiapan Bapak dan Ibu dan kita harapkan untuk besok ini Bapak dan Ibu yang tampil semuanya kita sharing, berbagi seperti tadi Pak Syahrir Pak Ikrul ya dan yang lainnya juga kita harapkan semuanya bisa tampil agar lebih percaya diri untuk tampil di lapangan besok-besoknya. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Iya mari Bapak Ibu kita uh, dokumentasikan hari kedua ini. Boleh dong nyalakan kameranya bagi yang Berkesempatan tentunya karena sudah malam ya udah siap siap walaupun udah ngantuk ngantuk ya Pak Dedi Wisri ya. ya matanya udah pada bengkak karena menarik bener. sekali ya seru ini malam ini iya iya nanti kan besok nih bistro lagi ya baik bapak ibu silakan memberikan pose terbaiknya saya izin mengambil avatar saya ya karena di rumah juga udah <laughs> udah pada istirahat nih baik siap siap satu, satu dua and... Tiga, tahan dulu, Bapak Ibu. Ya, kita nggak tahu ada di slide mana. Ini ada dua slide. Oke, okay. uh, dua, oke, uh, oke. Okay, okay, sebentar, <laughs> belum masuk, <mancu. laughs> belum masuk nih. Oke, okay, sorry, satu, dua, tiga. Kita lagi, slide kedua, Bapak Ibu, And satu, dua, tiga. Oke, okay, terima kasih, Bapak Ibu, atas kehadirannya. Semoga sehat selalu di rumah, bersama dengan keluarga. Kami menunggu uh, esok hari. Jangan lupa uh, posting keseruan pelatihan kita bersama di media sosial, yes. Bapak Ibu sekalian. ya Dan ajak sebanyak mungkin teman-teman kita, terutama di sekolah uh, kita, masing-masing, untuk memanfaatkan teknologi ini. Terima kasih atas pelatihannya. Subhanakallah ma bihamdika shallallahu la ilaha illa anta subhanaka wa tubu salam jumpa esok hari salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam orang-orang Allah warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu terima kasih ya Bapak terima kasih Bu izin live ya izin live ya Bapak Ibu terima sama Bu izin live. Ya, silakan Bapak Ibu.